Hello everyone, good afternoon. I hope all of you are doing great and healthy today. My name is Desi from Petromindo and I would like to welcome you all to webinar 2022 South Sumatra Coal Outlook, proudly hosted by Coal Metal Asia and Petromindo.com. On this webinar today, we will try to elaborate together about the future of coal in Sumatra to achieve the government's target on the coal downstream project. And maybe we already know that last year, it is reported that coal shipment volume from Sumatra increased sharply to compensate for the declining coal supply from South Kalimantan due to the persistent rains in the latter region. And a number of coal companies operating in South Sumatra plan to ramp up their coal production in this year in line with the upgrading coal transportation system, mainly via railway and river services. So hopefully today we will know that what are the strategies of coal producers from Sumatra to compete with the coal from other producing regions in domestic and international markets. All right, before we start, I would like to give a warm welcome to all distinguished speakers, panelists, and moderator who will join us today. Please welcome the first speaker, Professor Irwandi Arif. He's the Special Staff for Mineral and Coal Governance of Minister of Energy and Mineral Resources Indonesia. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Bu. You look great today, Pak. Thank you. Terima kasih sudah hadir bersama kami pada siang hari ini. And please welcome our next speaker, Bapak Tony Saputra. He's the CEO of PT RMK Energy. Selamat siang, Pak Tony. Selamat siang, Bu Desi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami siang hari ini. And please welcome our next speaker, Bapak Baharudin. He's the President Director of PT Batubara Mandiri. Selamat siang, Pak Baharudin. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung, Pak. Ya. And please welcome our next speaker, Bapak Novel Riri Zalmi. He's the President Director of PT Trans Energy Indonesia. Selamat siang, Pak Novel. Selamat siang, Mbak. Selamat siang semuanya. Semoga semua sehat ya. Sehat. Terima kasih, Pak Novel. And please also welcome our panelists, Bapak Haryanto Damanik, President Director of PT Manambang Muara Enim. Is he already join us? Pak, nanti sebentar lagi. Oke. Okay. And we have also Bapak Setiadi Wicaksono, SVP Energy and Downstream Development of PT Bukit Asam. Bentar lagi. We have also Bapak Herbin Sitorus, Director of PT Bara Sentosa Lestari. And the one and only Bapak Ramli Ahmad, President Director of PT Ombilin Energy. Terima kasih Pak Ramli sudah hadir. Terima kasih Bu Desi, selamat siang Bapak-Bapak semua. Salam sehat. Salam sehat. And please welcome our moderator, Bapak Hendra Sinadia, Executive Director at Indonesia Coal Mining Association. Selamat siang Pak Hendra, terima selamat kasih siang, Bu Desi. Sudah bergabung ya. And on behalf of the organizing committee, we would like to deeply thank and give a sincere appreciation to our wonderful partners and sponsors. Please give a warm applause to our great sponsors, PT Putra Perkasa Abadi, PT Bukit Asam, PT RMK Energi, PT Batu Bara Mandiri, PT Iveco Indonesia or PT Cakra Jawara, PT Gaya Makmur Mobil, PT Trimata Benua, PT Tribakti Investama, PT Prima Karya Nusa, and PT Geo Services. Thank you very much for your great contribution in sponsoring this event. So now, yeah. Now we have a video from one of our sponsors. Thank you.
Okay, thank you. Ladies and gentlemen, distinguished participants, we'd love to hear from you, so you may type your questions during this during the presentation in Q&A tab, and we will discuss it later on Q&A session. And also, please be informed that this webinar audio will be simultaneously translated into English language by live interpreter. So without further ado, I now give the virtual floor to Pak Hendra Senadia. Please, Pak Hendra. Thank you, Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Irwandi Arief, Special Staff to the Minister of Energy and Mines, para panelis, para sponsor, and also participant, distinguished participant, and ladies and gentlemen, thank you, Coal Asia Metal, Coal Metal Asia Magazine and Petrom Minbo for inviting us to moderate the very important seminar talking about Sumatra Coal. Talking about coal industry, in the past 3 years, we have seen very dynamic outlook, not only in the global market, but also in the domestic, and also we have seen some dynamic in regulatory aspect, yeah, in the past few years. So if you look at the coal market outlook, first is we face with the pandemic COVID-19 and then the geopolitical situations. Currently the tension in the Russia and Ukraine escalated into war, and we don't know where will be the end and the consequence for the coal sector, but at least at the moment the tension triggered the rise of the commodity prices. And in domestic issue, we've seen some number of regulation, important regulation issued by the governments, from the Law Number 3 2020, Undang-Undang Cipta Kerja, and Minister regulations, and the imposition of the temporary export ban by the government, and a lot of important regulation. So the sector is very dynamic. Talking about Sumatra region, Sumatra is very important and the future of the Indonesian coal. Sumatra, according to the data from the Ministry of Energy and Mines, they have around 10 billion coal reserves, or roughly about 30% of the total national coal reserve. But in terms of production, Sumatra is much lower behind the combined area of Kalimantan. So Sumatra accounts of less than 20% of the total national productions. Yeah, but if you look at the importance of Sumatra, Sumatra is a ground zero for the downstreaming coal investment project in the South Sumatra area, and then it will be the future of the Indonesian coal industry. So what's happening in Kalimantan in South Sumatra now is a good shape the future of the Indonesia coal industry. So Sumatra indeed is a very important region, but it needs improvement on the logistical area and also on the supporting services and technology. And also financing. So in this very good afternoon, we are going to listen from the government perspective. It will be delivered by Prof. Irwandi Arief, and then three speakers from the industry sectors, and we will have the lineup of the panelists in the discussion panel session. So the first order is Pak Irwandi will give a keynote speech, 20 minutes, and then later followed by three speaker as the author provided by the committee. So nanti pengantarnya kita akan mix, ya, kita akan blending saja bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Silakan nanti para pembicara bisa menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Nanti juga ada pertanyaan dari audiens, nanti kita akan terjemahkan dan kita akan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Untuk mempersingkat waktu, kita akan serahkan ke Pak Irwandi Arief, staf khusus Menteri Energi dan Mineral Resources untuk bidang percepatan tata kelola pertambangan. Ini banyak yang
akan disampaikan oleh Pak Irwandi. Pak Irwandi sudah memasuki Purna Bakti ya dari ITB, luar biasa. Kita beri aplaus buat Pak Irwandi, pengabdian yang luar biasa, dan beliau tetap produktif menulis berbagai buku, dan bahkan in the pipeline ada beberapa buku yang kabarnya ya terkait dengan call yang akan dirilis oleh Pak Irwandi. Jadi luar biasa pengabdian Pak Irwandi, dan ini kesempatan yang sangat baik pada hari ini kita mendengarkan paparan dari Pak Irwandi Arief. Pak Irwandi, waktunya dialokasikan oleh panitia 20 menit, mungkin 15 menit untuk presentasi dari Pak Irwandi, supaya ada 5 menit jika ada pertanyaan dari audiens. Silakan Pak Irwandi Arief. Ya, terima kasih Pak Indra atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan apa yang saya sudah tulis. Sambil itu juga akan jalan PowerPoint yang sudah saya buat. Yang saya hormati pimpinan Petromindo dan Coal Metal Asia Magazine ya, Bapak Hendra Sinadia tentunya sebagai moderator, para narasumber dalam webinar hari ini, Bapak Tony Saputra, CEO dari PT RMK Energi, Bapak Baharudin, Presiden Direktur PT Batubara Mandiri, Bapak Novel Riri Salni, Presiden Direktur PT Trans Energi Indonesia, Bapak Arianto Damanik, Presiden Direktur PT Manambang Muara Enim, Bapak Setiadi dari PTBA, ini rekan saya juga, ya, Bapak Herbin Sitorus, Direktur PT Bara Sentosa Lestari, dan Bapak Ramli Ahmad, Direktur PT Ombi Energi, serta para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu secara virtual untuk menghadiri acara webinar 2022 South Sumatra Coal Outlook yang diselenggarakan oleh Coal Metal Asia Magazine ya dan petromindo.com. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk membagikan pandangan pemerintah Indonesia mengenai masa depan batu bara di Sumatera. Maaf. Untuk mencapai target pemerintah pada proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethylator atau menjadi metanol, menjadi syngas, dan apa peluang dan tantangannya. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, menjawab permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh batu bara, ya, tekanan-tekanan yang sangat kuat terhadap industri batu bara, perkembangan teknologi pemanfaatan batu bara yang ramah lingkungan menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini, khususnya oleh Kementerian SDM. Hal ini dilakukan dengan adanya perubahan Undang-Undang Minerba Undang-Undang Minerba yang telah disahkan saat yang lalu, yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yang kami juga tayangkan di dalam PowerPoint sekarang. Dalam Undang-Undang Minerba telah disebutkan yang dimaksud dengan pengembangan dan pemanfaatan batu bara di dalam negeri antara lain berupa peningkatan mutu batu bara, pembuatan briket batu bara, pembuatan kokas, ya, pencairan batu bara, coal liquefaction, ya, briket tentunya, gasifikasi, ya, termasuk underground coal gasification, campuran batu bara air, coal slurry, coal water mixture, ya. Pemanfaatan batu bara yang dimaksud di sini dengan membangun sendiri pembangkit listrik tenaga uap PLTU di Mulut Tambang. Kebijakan pemerintah saat ini mendorong hilirisasi atau peningkatan nilai tambah batu bara, salah satunya menjadi dimethylator yang dapat digunakan sebagai substitusi dari LPG. Ya, LPG sendiri merupakan komoditi energi yang lebih dari 70% masih impor atau mencapai 80 triliun.
sehingga konsumsinya perlu disubstitusi untuk mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Memang dari sisi teknis, teknologi gasifikasi batu bara tergolong baru dan pertama di Indonesia. Di sisi lain, secara keekonomian, proyek ini juga perlu mendapatkan perhatian dibandingkan batu bara dijual apa adanya. Nah, dalam tayangan yang ada, itu di sini dalam satu lembar diperlihatkan bagaimana penghilirisasian batu bara atau nilai tambah batu bara itu baik menjadi sumber listrik di coal power plant, menjadi briket, yang tadi juga saya sebutkan, kokas, coal upgrading, gasifikasi, coal slurry, sampai liquefaction. Nah, di gasifikasi ini, kalau kita lihat di sini, ada metanol, ada syngas sebelumnya, metanol kemudian menjadi dimethylator. Ada juga yang akan menjadi amonia, yang akan menjadi sumber pupuk. Selain itu, ada yang menjadi sintetik natural gas. Nah, semua inilah yang kira-kira kita lihat. Nah, yang tidak ada di gambar ini adalah bagaimana batu bara menjadi bahan baku karbon maju, ya, antara lain grafen, antara lain menjadi anoda baterai. Kalau dari nikel itu adalah katodanya, maka batu bara itu bisa ada satu teknologi untuk bisa menjadi anoda dari baterai tersebut. Ada grafen, ada macam-macam untuk bahan kimia. Kemudian kita dengar terakhir ada yang mengekspor ke Amerika yang namanya pupuk dari batu bara. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, melalui skenario gasifikasi batu bara menjadi dimethylator, ini pemerintah berupaya memperpanjang masa pemanfaatan batu bara sebagai energi primer. Hilirisasi merupakan amanat dari undang-undang yang harus dilakukan sehingga peningkatan nilai tambah wajib bagi jalannya investasi di Indonesia. Pemerintah hadir untuk memberikan kemudahan bagi para investor serta tidak melupakan tujuan pemerataan ekonomi di Indonesia. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ya, peninjauan langsung ke lapangan merupakan salah satu langkah untuk memastikan bahwa proyek berjalan seperti yang diinginkan. Perlu juga dilakukan pengawalan investasi secara penuh dari sisi hukum agar tidak terjadi penyelewengan proyek. Secara umum, proyek hilirisasi batu bara berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, walaupun beberapa proyek tertentu mengalami keterlambatan. Namun, memang dalam melakukan kajian dan perencanaannya membutuhkan waktu yang cukup agar proyek ini dapat berjalan dengan lancar. Salah satu opsi terbaik untuk mengembangkan hilirisasi adalah menggandeng mitra yang memiliki teknologi gasifikasi yang telah proven secara ekonomik tentunya, serta memiliki akses permodalan yang cukup dikarenakan proyek ini memerlukan pendanaan yang besar. Nah, di dalam roadmap hilirisasi batu bara, pemerintah sudah membuat grand strategi Minerba, ya, salah satunya batu bara ini. Kita lihat bagaimana per 5 tahun yang akan berkembang terus dan menjadi pengawasan dari pemerintah. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini, Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait telah memiliki roadmap pengembangan gasifikasi batu bara. Secara prinsip, PT Bukit Asam turut menjadi bagian yang mendukung dan mensukseskan program pemerintah tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat ini bagian awal ini gasifikasi, mudah-mudahan berhasil, ya, karena sudah groundbreaking di Tanjung Enim melalui Bapak Presiden. Ya, nah ini yang kalau kita lihat, ya, PT Bukit Asam sebagai penyuplai batu bara bekerja sama dengan PT Pertamina sebagai off-taker atau distributor dan PT Air Product and Chemical Incorporation sebagai dari Amerika sebagai investor dan pemilik teknologi. Nanti akan ada Pak Setiadi yang akan menjelaskan lebih detail, ya.
Kerjasama tersebut dilakukan untuk mengembangkan proyek hilirisasi batubara menjadi DME sebagai substitusi gas LPG. Proyek ini akan dilakukan di Tanjung Enim dengan utilisasi 6 juta ton batubara per tahun yang menghasilkan 1,4 juta DME per tahun untuk mengurangi impor LPG 1 juta ton per tahun. Sejumlah perusahaan lainnya siap menyambut proyek hilirisasi batubara. Ya, misalnya PT Indika Energi, misalnya bersama pemerintah masih melakukan studi kelayakan terkait hilirisasi ini, yaitu juga untuk pengembangan DME. Di gambar atas kita melihat beberapa kemajuan dari perusahaan-perusahaan yang kami inventarisasi di Kementerian SDM. Selain itu, PT Bumi Resources melanjutkan proyek hilirisasi batubara melalui dua anak usahanya, yaitu PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia. Perkembangan hilirisasi batubara di Indonesia masih berstatus penyelesaian studi kelayakan dan skema bisnis, seperti coal gasification yang masih dikembangkan oleh beberapa perusahaan tambang batubara di Indonesia, antara lain PT KPC, coal to methanol, PT Arutmin, coal to synthetic natural gas. Ya. Selain itu, terdapat dua perusahaan yang sedang berada pada tahap kajian awal proyek gasifikasi batubara, yaitu PT Adaro, coal to methanol, ya, dan PT Brocol, coal to DME. Underground coal gasification, ya, UCG, dikembangkan oleh PT Medco Energy Mining International yang bekerja sama dengan Punix Energy dan PT Indominco yang bekerja sama dengan PT Kideco Jaya Agung. Gambaran yang ada di depan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian memperlihatkan bagaimana garis besar dari proyek dari tiap-tiap yang saya sudah sebutkan tadi. Dan tentunya diharapkan ini berjalan lancar dan mendukung amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Ya, ini terlihat di sini ada pertama itu KPC, kedua Bukit Asam, ketiga Marutmin, keempat Adaro, kelima itu Kideco Jaya Agung, Indominco, PT Medco, Collab Grading ada PT ZYG, Resources Technology, Cox Making itu ada di Mega Energi Katulistiwa, yang mungkin juga nanti Tanjung Alam Jaya juga mungkin berpotensi untuk itu. Coal briquette sudah lama kita dengar, tapi yang belum dimulai sama sekali adalah coal liquefaction, ya, seperti yang di kanan bawah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat kegunaannya tadi, yang pertama ya, bagaimana dia bisa mensubstitusi LPG, yang kedua, menghemat cadangan devisa hingga 9,7 triliun per tahun dan menghemat neraca perdagangan hingga 5,5 triliun per tahun apabila ini semua berjalan lancar. Ketiga, akan menambah investasi asing yang masuk ke Indonesia untuk proyek gasifikasi batubara di Tanjung Enim sebesar 2,1 miliar, sekitar 30 triliun. Keempat, pemanfaatan sumber daya batubara kalori rendah, karena yang dipakai nanti kurang lebih 3.800 ya kalori, sebesar 180 juta ton. Jadi kalau misalnya 30 tahun, setiap tahun memerlukan 6 juta, jadi jumlahnya 180 juta ton. Kelima, ada multiplier effect berupa materi manfaat langsung yang didapat pemerintah hingga 800 miliar per tahun. Keenam, pemberdayaan industri nasional yang melibatkan tenaga lokal dengan penyerapan jumlah tenaga kerja sekitar 10.570 orang pada tahap konstruksi dan sekitar 8.000 orang pada tahap operasi. Dalam rangka mendorong kebijakan hilirisasi batubara, pelaku usaha ya ini yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara dapat diberikan perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti 0%. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Selain itu ada insentif fiskal lainnya
dan insentif non-fiskal, di mana kemungkinan besar perpanjangan 10 tahun sampai dengan akhir akhir umur tambang dengan tentunya catatan proyeknya berjalan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, proyek yang diinisiasi oleh PT Bukit Asam ya menjadi awal yang bagus untuk mendorong investasi di proyek gasifikasi dan bisa diharapkan ekonomis ya. Sampai sekarang ini memang nanti Bapak dengar dari Pak Setiadi masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan segera untuk tiga pihak. Perlu dukungan insentif fiskal dan non-fiskal mengingat investasi yang bersifat jangka panjang dan risiko yang tinggi. Ada 6 insentif seperti yang tertera di atas dan dukungan regulasi yang disiapkan. Pertama, pemerintah akan mengurangi tarif royalti batubara secara khusus untuk gasifikasi batubara hingga 0%. Kedua, ketentuan harga batubara khusus untuk peningkatan nilai tambah di mulut tambang. Ketiga, adanya regulasi jangka waktu izin usaha pertambangan seperti yang disebutkan tadi oleh saya sebelumnya, yang khusus digunakan untuk pasokan batubara untuk gasifikasi. Jadi dari sini masa berlaku IUP diberikan sesuai umur ekonomis industri gasifikasi batubara. Keempat, pemerintah juga merancang kebijakan tax holiday, pajak penghasilan badan secara khusus sesuai umur ekonomis gasifikasi batubara. Kelima, ada pembebasan pajak pertambahan nilai, jasa pengolahan batubara menjadi singgas sebesar 0%. Lalu keenam, pembebasan PPN untuk engineering, procurement, dan construction APC kandungan lokal. Dengan proyek gasifikasi batubara ini, kami berharap pembangunan dapat dilaksanakan sesuai rencana, bahkan bisa dipercepat lagi. Untuk selanjutnya, PTBA akan tetap melakukan penjajakan hilirisasi batubara menjadi chemicals lainnya seperti MEG, polipropilen, monoethylene glycol, dan produk potensial lainnya. Dari sudut pandang pengembang proyek gasifikasi batubara, pemerintah telah banyak memberikan insentif, baik fiskal serta beberapa dukungan kemudahan dari sisi perizinan. Kami berharap untuk ke depan akan adanya kebijakan dan peraturan pemerintah yang akan menjamin sustainability iklim bisnis gasifikasi batubara guna mengurangi angka impor LPG dalam rangka ketahanan dan kemandirian energi nasional. Kami menyadari masih terlalu banyak tantangan yang kita hadapi karena kelemahan kita di Indonesia, kita tidak mempunyai teknologinya. Ya, semuanya dari luar. Dan yang kedua, tentunya pendanaan juga kadang-kadang masih menjadi hambatan. Nah, inilah yang Bapak dan Ibu kalau kita perhatikan yang menjadi tantangan kita ke depan. Ya. Nah, kalau untuk mineral logam itu lain lagi persoalannya. Kalau batu bara dia berhenti sendiri di hilir, tetapi untuk mineral logam karena dibagi dua, satu di bawah kewenangan Kementerian SDM, satu di bawah kewenangan perindustrian. Yang dihilir sekali itu kewenangan perindustrian. Nah, kalau dihilir tidak berkembang, maka juga menjadi batasan buat Kementerian SDM di dalam pengembangan nilai tambah di mineral logam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya mari kita berdoa agar program-program ini bisa berjalan dengan lancar. Begitu kita sekali punya pengalaman, saya kira ke depan itu akan menjadi lebih mudah. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kebijakan hilirisasi batubara merupakan bagian untuk mendukung agenda pembangunan, untuk memperkuat ketahanan ekonomi, untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Keberhasilan pelaksanaan hilirisasi batubara menjadi masa depan, salah satu masa depan keberlanjutan pengusahaan batubara. Kementerian SDM senantiasa melakukan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung dan mendorong implementasi kebijakan hilirisasi batubara. Kami berharap proyek hilirisasi batubara di dalam negeri
dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, serta dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya tentunya, dan semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa, kepada moderator. Terima kasih Pak Hendra. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Irwandi Arief atas paparannya yang sangat lugas ya, terkait dengan Future of Coal Sumatra to Achieve Government Target on the Coal Downstream Project Demeter Ether. What opportunities and challenges? Nah, ini kita masih punya waktu karena Pak Irwandi tidak bisa mengikuti acara sampai selesai. Beliau akan ada agenda penting lainnya. Jadi kita akan memanfaatkan sisa waktu beberapa menit untuk pertanyaan. Jadi jika ada dari audiens webinar sore ini yang ingin bertanya ke Pak Irwandi, kita persilahkan bisa langsung raise hand ya. Kita tunggu mungkin dua penanya dari audiens untuk bertanya langsung ke Pak Irwandi. Nah, tadi sebelum Pak ada pertanyaan dari audiens, kami menunggu pertanyaan, mungkin singkat dari saya, Prof. Ya. Tadi setuju banget, ini proyek yang sedang dijalankan oleh PT Bukit Asam, bekerja sama dengan Air Products dan Pertamina juga sebagai off-taker-nya, ini tentu akan menjadi apa namanya, menjadi showcase ya nantinya bagi pelaksana hilirisasi batu bara ke depannya. Mungkin tadi sedikit pertanyaan Pak Irwandi sudah menjelaskan memang banyak insentif yang telah diberikan pemerintah baik melalui pemberian izin ya, izin yang lebih fleksibel yang diatur dalam PP 96, kemudian juga tarif royalti 0%. Nah, apakah nanti akan ada insentif-insentif tambahan yang fiskal non-fiskal yang akan dikeluarkan lagi oleh pemerintah ke depannya? Dan kedua, mengenai komposisi pemegang sahamnya, arahnya nanti apakah ke depan perusahaan-perusahaan pertambangan batu bara baik PKP2B misalnya atau IUP yang nanti akan berminat atau diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban pengembangan batu bara ini, nanti apakah nanti shareholding komposisinya mereka akan mayoritas atau ada fleksibilitas nanti dari pemerintah? Mungkin itu dari saya, Prof. Irwandi, sambil menunggu pertanyaan dari audiens ataukah mungkin bapak-bapak panelis yang hadir sore ini ada yang ditanyakan ke Pak Irwandi, mungkin silakan nanti bisa di resen. Oke, silakan Pak Irwandi. Yang pertama, Pak, ini memang proyek yang pertama kali di Indonesia, dan kita tahu bahwa satu proyek apabila bekerja sama lebih dari dua pihak, dalam hal ini ada tiga pihak, itu tentu bukan pekerjaan yang mudah ya. Nah, bukan saja dari segi finansialnya tetapi juga dari segi teknis operasionalnya. Nah, khusus mengenai insentif-insentif yang sudah direncanakan, bagaimana ke depan kira-kira masih ada atau tidak, itu kan pertanyaannya. Nah, kemarin ada pertemuan antar beberapa menteri dengan kepala BPKP, ya, pemeriksa keuangan. Nah, jadi memang kalau misalnya semua kita sudah optimasi dari segi cost dan segi revenue, tentunya tergantung dari kita tidak bisa kontrol ya, harga daripada LPG, harga daripada dimethylator, tetapi cost-nya kita bisa kontrol. Nah, apabila ini sudah optimal dan kemudian mungkin akan menimbulkan sedikit atau persoalan begitu ya, maka disarankan dicarinya itu dari kemudahan-kemudahan fiskal. Jadi kemungkinan itu bisa saja terjadi karena itu sudah dibicarakan dari dengan beberapa menteri dan kepala BPKP. Itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua itu dari Pak Hendra apa ya tadi itu? Posisi
sahamnya, saham ya bagi perusahaan batubara yang diwajibkan untuk. Nah itu nanti kita lihat Pak, itu bisnis to bisnis ya, dan tentunya seperti sekarang ini kan, ini sahamnya sebagian di Air Product, kemudian nanti setelah 20 tahun kan PTBA akan sebagai pemasok batubara, kemudian Pertamina sebagai logistik ya, distributor dan sebagainya. Nah, yang melakukan supply teknologi dan kemudian permodalan investasi itu kan dari Air Product. Jadi ini untuk kalau kita mau menerjemahkan lagi kepada nanti perusahaan-perusahaan lain, tentunya bagaimana pembicaraan mereka. Karena bisa saja yang dibentuk itu perusahaan yang join ya, bisa saja. Bisa ada jadi entity baru Pak ya, ada bisa entity baru. Bisa saja gitu. Tapi kalau mau terintegrasi, ya itu menjadi penting. Karena kalau terintegrasi baru dapat keringanan yang bisa menambang sampai habis cadangannya. Tapi kalau entity-nya tidak terintegrasi itu ada persoalan baru lagi. Ya. Jadi misalnya contohnya begini, apabila satu perusahaan A mendirikan pabrik, kemudian dia membentuk entitas baru, ya, kemudian dia mau menjadi proyek strategi nasional dengan pengajuan dari entitas baru, itu harus dilakukan. Tapi kalau misalnya dia sudah terintegrasi, maka entitas lamanya yang akan mengajukan. Dan itu biasanya entitas lama lebih mudah. Begitu. Saya kira demikian, Pak Hendra. Baik, terima kasih Prof. Irwandi Arief. Apakah Pak Adianto ada pertanyaan dari audiens kah buat Pak Irwandi atau Bu Desi? Sudah ada pertanyaan di Q&A tab, Pak. Bisa tolong saya nggak lihat dari sini. Bisa minta ini nggak ya? Saya nggak bisa monitor nih pertanyaannya ya. Halo, Bu Desi? Iya Pak. Oh iya, ya ada berapa pertanyaan ya, maaf. Iya, betul. Oke, saya coba, saya coba lihat beberapa. Ya mungkin saya pilih 1-2 ya, karena waktu juga Pak Irwandi ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Wahyu Widiyotomo ya, pertanyaannya, is there any tax holiday for import for truck stone crusher? Kemudian dari Pak Ian Wolf, Pak Ian ya. Kapan lelang untuk konsesi? Kapan ada lelang lagi untuk konsesi batubara? Ya, silakan Pak Irwandi, ada dua pertanyaan. Ya, terima kasih dari Pak Wahyu. Saya kira saya nggak bisa jawab ya. Saya nggak bisa jawab. Itu nanti otoritas dari Departemen Keuangan yang itu, karena sangat mikro pertanyaannya ya. Sangat mikro pertanyaan. Spesifik ya ini ya, dari spesifik, sangat spesifik, sangat mikro. Jadi saya kira apa yang saya tayangkan itu pada pokoknya yang kira-kira sudah dibicarakan lama. Ya. Nah, tujuan daripada insentif ini misalnya begini. Di awal sekali di mana di studi kelayakan itu, kemudian kita di bagian keekonomiannya, katakanlah IRR-nya masih 9%, NPV-nya masih kecil. Nah, bagaimana caranya supaya IRR-nya ini menjadi katakanlah 11 atau 13%, kemudian NPV-nya menjadi naik. Maka gunanya insentif itu ke sana arahnya sebenarnya. Dan itu sudah pernah disimulasi di awal-awal untuk proyek ini supaya menjadi lebih layak gitu ya. Dan itu terjadi akibat daripada adanya insentif. Nah itu saya mengikuti di Kementerian Keekonomian ya, Menteri Koordinator Ekonomi, di mana hal itu pertama kali mulai digarap. Nah jadi nanti kalau misalnya ada insentif lain seperti pertanyaannya Pak Wahyu itu sangat detail gitu ya. Mungkin yang jelas untuk produksi dalam negeri itu pasti ada keringanan. Kalau yang dari impor mungkin kita perlu tanyakan lagi. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua itu, wah ini masih panjang ini Pak Ian, ya Pak Ian Wolf ya. Masih panjang cerita ini.
dari rencana yang dicabut izinnya itu kan rencananya 2030 sekian. Sudah diumumkan baru 180 yang selesai. Nah, kalau ini masih berlanjut prosesnya untuk menilai siapa lagi yang kira-kira akan dicabut sesuai dengan memang datanya memang tidak bisa ditolong lagi. Ya. Nah, dari 180 saja, banyak ada beberapa surat yang saya terima disposisi dari Bapak Menteri yang di mana perusahaan itu menulis surat ke Pak Menteri mengenai keberatan. Nah, jadi saya kira terbuka. Kalau memang ada kesalahan itu akan dikoreksi, ya. Tapi kalau tidak akan berjalan apa adanya. Kadang-kadang perusahaan begini, sudah 2 tahun atau 3 tahun tidak melaporkan RKB. Ya, tiba-tiba tahun 2022 baru masuk lagi RKB-nya. Nah, sedangkan penilaian itu tidak dilakukan per tahun. Penilaian itu ada jangka waktu tertentu di mana kepatuhan perusahaan itu dilihat. Jadi ini juga buat teman-teman tolong diperhatikan para CEO ini supaya tertib ya di dalam hal ini. Yang kedua, perkembangan baru untuk bidang batu bara sudah akan jadi yang namanya Simbara. Simbara itu satu proyek yang menggabungkan antara MODI dan semua yang PNBP di Minerba dengan kementerian lain. Apakah itu perhubungan laut, apakah itu keuangan untuk PNBP-nya, pembayaran kewajiban lain-lain, itu digabung semua jadi satu, nyambung. Begitu ada perusahaan salah satu tidak memenuhi kewajiban, misalnya langsung perhubungan laut tahu, ini nggak boleh ekspor, nggak boleh kapalnya jalan. Nah, jadi makin lama ini makin berkembang dan ini dikoordinasi di Kemenko Marves kemarin sudah beberapa kali rapat dan sudah mulai akan jadi. Beberapa sudah tersambung. Nah, ini yang jadi kalau menjawab kembali ke pertanyaan Pak Ian Wolf, untuk lelang kembali mungkin masih perlu waktu ya. Karena untuk membereskan ini masih proses jalan terus. Karena banyak sekali, banyak sekali. Terima kasih Pak Hendra. Oke, Pak Irwandi, terima kasih atas responnya. Apa Bapak masih ada waktu mungkin 2-3 menit? Ya, ya, kira-kira saya jam 3 lah akan ini ya. Oke, mungkin 3 jam lagi ya. Ini ada beberapa pertanyaan, cukup banyak yang tanya buat Pak Irwandi. Saya coba pilihkan. Ini satu dari ini dari apa? Dari Pak Hatma Cakrakusuma dari PT Pelabuhan Tanjung Priok. I would like to ask whether the market of DMA is also outside Indonesia. How hilirisasi might affect to the export growth? Apakah Pak Irwandi mau jawab ini atau mungkin Pak Setiadi yang lebih? Nanti Pak Setiadi aja Pak. Setiadi ya. Demikian pula juga pertanyaan dari apa namanya? Joyanta Cakraborty bertanya mengenai carbon footprint atau emissions dari coal gasification process. Mungkin Pak Setiadi juga kali Pak Irwandi ya. Saya bisa jawab sedikit ya. Oh iya, silakan Pak Irwandi. Sesuai dengan buku yang sedang berjalan saya tulis mengenai era baru batubara Indonesia termasuk dekarbonisasi sama carbon pricing, carbon tax dan lain-lain. Jadi pertanyaannya tadi untuk proyek di PTBA itu sudah ada biaya termasuk di CCUS ini carbon capture itu sudah ada masuk biayanya. Yang sedang dikaji lebih lanjut itu adalah carbon storage untuk masuk ke bawah tanah. Dan ini biaya nih itu dua-duanya ya. Itu yang cukup lumayan begitu. Saya kira demikian Pak Hendra. Oke, mungkin satu lagi dari Mr. Jackie Chan, Vice President of China Kinfa Group. Ini perusahaan yang listed di Hong Kong, fokus di development, operation and self open pit coal mines and underground coal mines. Now looking for partners di Indonesia nih. Ya, mereka willing to cooperate with professional Indonesian partners to jointly develop coal resources of Sumatra. Nah, ini mereka nih ada coal chemical projects in order to ensure the rate of return on investment and the safety of investment. Many coal chemical project in China will allocate
corresponding resources for investor untuk ensure the success of the project. Nah, dia menanyakan apa nih? Apakah pemerintah Indonesia punya policy untuk mendukung ini mungkin yang Pak Irwandi juga baca ya pertanyaannya ya ini ya. Enggak bisa baca dari sini, Pak. Oh iya, jadi ini dia menanyakan di mereka ada mau cari partner untuk coal chemical projects. Dia menanyakan apakah Indonesia, tapi projectnya di South Sumatra ya. Projectnya di South Sumatra, dia cuma pengen investor untuk ensure the success of the project. Dia menanyakan apakah ada government policy. Mungkin Pak Irwandi sudah sampaikan tadi ya. Ya, sudah saya sampaikan salah satunya untuk pengembangan kepada chemicals. Ya, batubara ke chemicals itu sudah ada di dalam diagram, mungkin juga sudah ada di dalam roadmap, cuma belum ada yang mengerjakan sampai sekarang. Sama dengan halnya dengan coal liquefaction. Jadi, chemicals dan sebagainya itu belum. Yang pernah PTBA mau lakukan itu menjadi karbon aktif untuk kosmetik dan sebagainya, ya. Tapi yang chemical itu memang kalau mau dirintis cukup baik. Pemerintah pasti akan mendukung ke arah sana. Ya. Oke, baik Pak Irwandi, saya kira cukup jelas tadi respon dari Pak Irwandi. Terima kasih banyak Prof. Irwandi Arief atas penjelasannya, presentasinya yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Irwandi, sukses dan sehat selalu. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Saya mohon pamit nih. Selamat presentasi tentunya sukses semuanya para narasumber nih. Terima kasih. Oke, okay, thank you very much. Terima kasih Arif, special staff for Minister of Mineral Resources ya, special staff. Oke, okay, we now move to the next sessions. Kita ada 3 presenter ya. Yeah. Yang pertama nih dari PT MRK RMK Energy ya, Bapak Tony Saputra, CEO dari PT RMK Energy Tbk. Topic overview of the existing coal logistics services developed by PT RMK Energy to transport coal in Sumatra and the company target in 2022. Nah, sebagaimana kita tahu PT MRK ini baru listed ya Pak Tony di Jakarta Stock Indonesian Stock Exchange dan pengalaman lebih dari 15 tahun. Nah, ini perusahaan yang leading logistical provider di Sumatera. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan paparan dari Mr. Tony Saputra, CEO of PT RMK Energy Tbk. Waktunya, mohon maaf, ini alokasi waktunya ada 20 menit, tapi mungkin kalau bisa lebih cepat, Pak Tony, mungkin 15 menit ya, supaya ya. Kita bisa lebih cepat acaranya bisa ini on time. Terima kasih, dipersilakan Pak Tony Saputra. Ya, terima kasih Pak Hendra untuk waktunya. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, terutama Pak Profesor Irwandi dan panelis-panelis yang ikut pembicara webinar pada sore hari ini. Saya memperkenalkan diri, saya dengan Tony Saputra, CEO dari PT RMK Energy Tbk. Kami RMK Energy awal bulan Desember 2021 kami baru IPO di Bursa Efek Indonesia. Puji syukur sampai hari ini kami punya saham cukup baik, sudah hampir 2 kali lipat dari saat IPO. Ini menandakan bahwa perusahaan kami selalu berkembang untuk kedepannya. Nah, kami presentasikan saat ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati bisa lihat di layar ini. Kami akan mempresentasikan, mungkin kasih gambaran sedikit tentang apa RMK Energy tersebut yang ada di Sumatera Selatan. Next. Nah, daftar isi yang kami akan presentasikan saat ini yaitu sekilas PT RMK Energy Tbk, yang kedua peluang dan tantangan industri batubara di Sumatera Selatan, yang ketiga solusi dari PT RMK Energy Tbk, dan sampai pada kesimpulannya.
Next. MK Energy, seperti Bapak Ibu lihat, kami mempunyai pelabuhan khusus batu bara yang umum semua IUP, maksudnya semua tambang bisa dipakai langsung ke kami. Kami mempunyai lokasi pelabuhan kami berada di Pelabuhan Musi II di Keramasan, Palembang, Sumatera Selatan. Kami mempunyai area yang luasnya 60 hektar. Dalam 60 hektar itu kami bisa alokasi batu bara yang dapat kami tampung sekitar kurang lebih 1 juta ton untuk stockpile kami, yaitu kami melayani dengan 3 line conveyor untuk loading ke tongkang yang 300 feet, rata-rata 300 feet yang kami loading. Ada 3 line conveyor. Kapasitas pelabuhan kami saat ini sudah mampu untuk melakukan loading setahun sekitar 15 juta ton per tahunnya dengan dilayani oleh 3 line conveyor yang saat ini sudah ada. Selain itu juga kami mengembangkan satu-satunya perusahaan swasta yang terintegrasi dengan Kereta Api Indonesia. Bapak Ibu tahu memang di South Sumatra challenging-nya yaitu di logistik batu bara. Yaitu mulai kami hanya melayani yang dari Muara Enim dan Lahat, antara Lahat dan Muara Enim sekitarnya. Nah, memang deposit batu bara yang terbesar yaitu ada di daerah Muara Enim dan Lahat sekitarnya. Next. Nah, kita mempunyai stasiun bongkar batu bara kereta api. Yaitu kita ada tiga stasiun yang kami sebut dengan CY, itu kontainer yard. Ada CY1, CY2, dan CY3. Dan dalam waktu 1-2 bulan ke depan, kami tambah lagi satu stasiun dengan CY3-nya dibikin ada dua line, jadi 3A dan 3B. Nah, stasiun ini kami dapat melayani pembongkaran batubara saat 3 kereta yang berbarengan masuk sekaligus ke stasiun Simpang. Lokasi stasiun Simpang, Bapak-Ibu tahu, dari Palembang sekitar 16 km jaraknya dengan Kertapati. Jadi kami satu stasiun sebelum stasiun Kertapati. Kapasitas untuk pembongkaran yang saat ini kami punya standar setiap siwai kereta api yang masuk dengan membawa 60 gerbong datar atau 120 buah kontainer dengan kapasitas sekitar 2.800 ton untuk sekali satu transit kereta api masuk, kami punya waktu untuk bongkar sekitar 3 jam. Jadi setelah 3 jam kereta terbongkar batubaranya, kereta kosong itu kembali lagi untuk ke Muara Enim ataupun ke Lahat. Nah, kami tahu saat ini kita tahu semua bahwa kereta api yang dapat diangkut oleh ngangkut batubara hanya ada stasiun-stasiun yang tertentu. Jadi yang ini yang banyak sudah ada stasiun yang di Kabupaten Lahat, yaitu di Sukacinta, di Merapi, Banjarsari, dan Muara Lawai 1 dan 2. Nah, itu di daerah Lahat. Sedangkan di Muara Enim, belum ada satu stasiun pun yang untuk menampung batubara yang dari Kabupaten Muara Enim. Untuk itu, RMK Energi, kami sudah membangun satu stasiun lagi khusus terintegrasi, yaitu di Muara Enim, yaitu di Gunung Megang. Sistem pemuatan kereta api yang di Gunung Megang cukup modern seperti yang dimiliki oleh PTBA. Kami memakai TLS yang disebut Train Loading Station di Muara Enim. Kita udah mulai beroperasi 1 bulan yang lalu, start loading perdana di Muara Enim. Kebetulan lokasi stasiun Gunung Megang itu ada di dalam tambangnya PT IUP-nya TBBE, Truba Bara Banyu Enim. Kami sudah akuisisi, RMK Energi sudah akuisisi tambang TBBE tersebut yang dengan luas IUP 10.000 hektar. Next. Nah,
sekilas info RMK Energy, kita tahu bahwa problem yang dihadapi saat ini di South Sumatera yaitu jarak dari tambang untuk ke sungai yang dapat ke tongkang, jaraknya cukup jauh, jarak tempuhnya 155 km. Untuk itu makanya RMK Energy, kami sinergi dengan Kereta Api Indonesia membuat suatu terminal-terminal pembongkaran batu bara di simpang itu untuk mengakomodasi tambang-tambang yang dapat kami loading di pelabuhan RMK. Next. Kami juga yang seperti yang tadi saya sebutkan tadi, RMK Energy sudah mengakuisisi 100% IUP TBBE yang merupakan di dalamnya ada stasiun Gunung Megang. Dalam foto ini kita lihat bahwa stasiun Gunung Megang ini kami bangun TLS yang diloading diisi oleh konveyor ngisi ke hopper yang TLS-nya tingginya sekitar 24 meter sehingga kereta api hanya tinggal masuk lewat saja dan otomatis kami bisa ngisi langsung ke gerbong-gerbong kereta api. Jadi kami tidak memakai alat berat seperti wheel loader atau apa, satu persatu diisi ke dalam kontainer tersebut. Nah, RMK Energy juga tahun 2019 sudah mengakuisisi TBBE tersebut. Di dalam TBBE memiliki cadangan deposito deposit batu baranya cukup besar, sekitar 24,5 juta metric ton untuk gar 33 sampai 38. Itu pun hanya separuh yang sudah diawarsikan untuk IUP TBBE tersebut. Next. Nah, peluang dan tantangan industri batubara di South Sumatera. Peluangnya, berdasarkan data Badan Geologi pada 2019, South Sumatera memiliki deposito 22,4, bukan 44,2, sorry. Ada kesalahan di 22,4 miliar ton deposit batubara di South Sumatera, termasuk PTBA yang cukup besar di sana. Namun produksi batubara yang saat ini di South Sumatera, kalau kita lihat tahun 2021, baru hanya mencapai 50 juta ton, masih jauh ketinggalan dengan di Kalimantan. Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Next. Nah, tantangan kita, yaitu kami membangun jalur-jalur logistik seperti yang Bapak-Ibu ketahui, semenjak tahun 2018, pemerintah South Sumatera sudah melarang transportasi batubara untuk melalui jalan provinsi atau jalan umum. Jadi kami harus membangun jalur batubara sendiri ataupun melalui kereta api ataupun melalui ke sungai. Jadi dalam hal ini RMK Energy, kami satu-satunya perusahaan yang integrasi dengan Kereta Api Indonesia. Next. Nah, solusi dari RMK Energy untuk angkutan yang batubara tersebut, kami yang seperti tadi saya sudah sampaikan, kami mempunyai 3 CY, yaitu kontainer yard untuk pembongkaran batubara kereta api, yang seperti Bapak-Ibu lihat yang dalam layar ini, yaitu ini posisi di CY2. CY2 kami memakai pakai gantry crane. Gantry crane kami ini juga melayani 3 jalur kereta api, yang seperti di dalam foto ini, untuk pembongkaran kereta api yang masuk. Saat itu kami akan dilayani untuk pembongkarannya pakai gantry crane yang ada 2 set gantry crane yang dapat movable sepanjang 900 meter. Angkutan yang terintegrasi, yaitu RMK memberikan layanan angkutan batubara via kereta api yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Yang kedua, volume angkutan lebih pasti kalau kita memakai kereta api. Dengan jalur kereta api, maka volume batubara pasti akan terangkut dengan pasti volumenya. Yang ketiga, biaya angkut akan lebih ekonomis dengan volume yang lebih pasti dan waktu operasinya 24 jam. Biaya angkut menjadi lebih ekonomis, lebih murah. Tidak ada masalah sosial yang seperti Bapak-Ibu dengar dengan ada ditutupnya jalan pada tahun 2018 itu karena ada isu sosial yang sangat besar sekali.
dalam hal ini RMK Energi dengan terintegrasi dengan kereta api, sehingga tidak ada masalah sosial yang kami hadapi saat ini. Next. Kesimpulannya, Sumatera Selatan mempunyai deposito batu bara yang sangat melimpah, namun membutuhkan solusi logistik yang dapat diandalkan dan ekonomis agar dapat dieksploitasi dengan besar. Nah, dengan ini makanya RMK Energi kami sudah membangun fasilitas-fasilitas tersebut. Kami harap ke depannya yang saat ini sampai tahun 2021 kami sudah bisa ngangkut batu bara dengan kereta api sudah 6 juta ton setahunnya. Tahun 2022 kami ditargetkan untuk 10 juta ton untuk angkutan kereta api yang bongkar di stasiun Simpang sampai ke pelabuhan RMK. Yang ketiga, hingga saat ini moda transportasi kereta batu bara merupakan alternatif yang paling ekonomis bagi penambang batu bara di Sumatera Selatan. Berbagai masalah sosial terkait jalur logistik batu bara di Sumatera Selatan terpecahkan dengan angkutan kereta api. Next. Nah, itulah sekilas dari paparan yang saya sampaikan. Mungkin nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, kami akan siap untuk memberikan jawaban dan kasih gambaran tentang di Sumatera Selatan, utamanya yaitu dari Muara Enim, Lahat, sampai ke atas Tongkang ataupun transhipment. Kira-kira begitu. Terima kasih untuk waktunya. Kami kembalikan kepada Pak Hendra. Salam baik. Saya. Terima kasih Pak Tony Saputra, CEO PT RMK Energi Tbk atas paparannya yang menarik, Pak ya. Ini yang disampaikan oleh PT RMK yang melayani jasa terintegrasi untuk logistik di Sumatera Selatan, baik dari Muara Enim sampai Lahat sampai ke pelabuhan. Dan tadi kami dengar dari paparan Pak Tony, PT RMK ini memanfaatkan ya tantangan menjadi peluang tentunya ya dengan adanya kebijakan pemerintah daerah untuk membatasi akses penggunaan jalan darat, dan ini PT RMK berinvestasi untuk integrasikan penggunaan jalur kereta api dan juga penggunaan logistik sungai ya, transportasi dan ke laut. Jadi ini yang ditawarkan oleh PT RMK, leading logistical supplier di South Sumatera. Terima kasih Pak. Nanti di sesi tanya jawab kita akan kembali ke Pak Tony Saputra lagi. Oke, baik. Para peserta, hari ini kita lagi setelah mendengarkan paparan dari Pak Tony Saputra dari PT RMK, kita akan dengarkan dua pemateri berikutnya yang sama-sama memanfaatkan potensi peluang logistik di Sumatera ya, untuk mencoba men-unlock potensi cadangan batu bara yang cukup besar di Sumatera. Nah, kali ini giliran dari Pak Baharudin, Presiden Direktur PT Batubara Mandiri. Dan ini project update mengenai River Highway of Lematang River dan Musi Hulu River in South Sumatera. Nah, PT Batubara Mandiri ini melayani jasa angkutan melalui jalur air, dan juga saya kira perusahaan Batubara Mandiri ini memanfaatkan atau menciptakan tantangan menjadi peluang tentunya ya, yang ini tadi saya sampaikan adanya perubahan kebijakan di level daerah, ini menjadi peluang yang dimaksimalkan oleh PT Batubara Mandiri. Kita persilakan Pak Baharudin, mohon maaf waktunya juga 15 menit. Waktu dipersilakan. Suaranya masih di mute, Pak Bahar. Oke, terima kasih Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, om santai-santai, om namo buddhaya, salam kebaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja Bapak, ya. Saya tadi mendengarkan penjelasan Pak Tony Saputra, sebenarnya sama itu, Pak. Ya, kita hanya komplimen, ya. Komplimen dari logistik yang ada di South Sumatera.
kita sebagai pengusaha ya harus survive untuk kelangsungan bisnis kita semuanya. Nah, salah satu permasalahan yang ada di Sulawesi Sumatera yang kita ketahui adalah logistiknya. Nah, berdasarkan hal tersebut dan pengalaman kami dengan Pak Tony juga dari tahun 2010 mungkin ya, kita masuk di industri batubara Sulawesi Sumatera, akhirnya kita mengetahui tantangan-tantangan peluang-peluang yang ada di Sulawesi Sumatera ini. Ya, akhirnya sampai satu kesimpulan, kami memposisikan diri dapat menggarap suatu proyek namanya proyek transportasi sungai kelas 2. Ya, Sungai Musi Hulu dan Sungai Lematang di Sumatera Selatan. Kenapa disebut sungai kelas 2? Karena dilihat regulasi yang ada di pemerintah Indonesia ini, untuk konsep sungai itu ada pembagian 3 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 itu di-manage oleh kementerian dan pemerintah pusat, kelas 2 oleh pemerintah provinsi, dan kelas 3 oleh pemerintah kabupaten. Nah, selama ini yang dipakai atau digunakan logistik oleh industri batubara di Sulawesi Sumatera adalah kelas 1 sungainya ini, yang tempat-tempat pelabuhan atau termasuk tempat patroli itu, dan sebagainya. Nah, kami melihat peluang di kelas 2. Kelas 2 ini adalah anak daripada Sungai Musi yang ada di Sulawesi Sumatera. Ada 3 atau 9 sebenarnya sungai-sungai yang ada di sungai di Sulawesi Sumatera yang merupakan kelas 2. Tapi yang potensi kami lihat ada 3 sungai. Ya, salah duanya Sungai Musi Hulu dan Sungai Lematang. Kebetulan Sungai Musi Hulu dan Sungai Lematang ini terdapat bisnis-bisnis kami yang ada di sekitar sungai tersebut. Akhirnya dengan kondisi kenyataan yang ada, kami mendraft itu membuat proyek transportasi sungai kelas 2. Mungkin di Indonesia mungkin nggak banyak Pak yang menggarap sungai ini. Makanya dari mulai awal sampai akhir kita menganalisa, mendraft, akhirnya terjadilah aspek legalitas yang ada sekarang ini. Ya. Di Sungai Musi Hulu dan Sungai Lematang ini, itu muara daripada Sungai Musi yang selama ini di Sulawesi Sumatera sangat terkenal untuk industri batubaranya. Nah, legalitasnya mungkin bisa diperlihatkan. Ada dari mulai peraturan menteri perhubungan, lalu ada dari SK Gubernur, lalu ada dari Bupati-Bupati, lalu ada pergub juga sudah dikeluarkan, lalu juga ada kerjasama operasi dan sebagainya. Jadi sangat detail sekali perizinan atau legalitas yang ada di industri sungai ini. Ini mungkin satu kelemahan atau kelebihan daripada pemerintah ini. Pusat terutama, regulasinya terlalu panjang sekali. Kami mengurus regulasi 5 tahun nggak selesai-selesai. Mungkin Pak Irwan nanti sebagai pemerintah bisa mendengar suara dari pengusaha batubara ini. Sepanjang hidup industri batubara, izin berubah terus. Ya, ini mungkin presiden yang kurang bagus ke depannya, kalau saya Pak ya. Mungkin itu maksudnya. Lalu, kenapa kita buka, mungkin di slide-nya dilanjut lagi, sungai, apa kita buka proyek ini, karena kalau terlihat peta daripada industri batubara di Sumatera Selatan ini, kita lihat itu ada sungai Musi pecah dua, sungai ke kanan Sungai Musi Hulu, ke kiri Sungai Lematang. Kalau kita lihat seluruh hampir semua batubara itu ada di pinggir Sungai Lematang dan pinggir Sungai Musi. Nah, kawan-kawan yang pengusaha batubara di Sumatera Selatan ini dominan pakai jalan khusus batubara dan kereta api. Nah, kami melihat peluang ini, ya. Alhamdulillah kita bisa menciptakan proyek ini dan sedang jalan juga, sehingga batubara yang pinggir sungai kelas 2 ini itu bisa kita support bersinergi untuk diangkut batubaranya, sehingga mereka menambah produksi. Di samping juga ada tambang-tambang yang sampai sekarang masih belum produksi karena mungkin tidak tahu konteks logistik apa yang mereka pakai.
ada yang tidak bisa buat jalan keluar, ada yang masalah sosial dan sebagainya. Padahal saya lihat ada dia pinggir sungai. Kalau dia lari ke sungai mungkin hanya 10 kilo, 20 kilo dan sebagainya. Jadi lebih efisiensi. Ditambah lagi cost daripada sungai ini, ya Pak Tony, saya di pakai kereta juga dan sekarang pakai sungai double. Justru sungai itu jauh lebih murah dari kereta api. Ya, inilah ya, inilah peluang yang tantangan sekaligus peluang yang kami garap ini. Nah, harapannya dengan adanya logistik sungai ini pakai tongkang kecil itu akan menambah produksi dari industri batubara di South Sumatera. Yang tadi Pak Tony disampaikan bahwa setahun hanya 50 juta ton. Nah ini sangat-sangat beberapa ribu tahun habis batubara di South Sumatera. Apalagi ada kondisi ini gasifikasi, ya kan? Nah, ini saya mungkin ke depan juga kita sebagai pengusaha harus antisipasi ini. Bagaimana kelangsungan batubara di Indonesia secara umum nantinya? Dengan adanya gasifikasi ini, bagaimana batubara yang cadangan batubara yang ada? Yang middle, low, dan high, dan sebagainya. Ini juga perlu kita antisipasi. Makanya kalau saya lihat itu masih ada sekian 20-30 tahun, masih oke lah kita mainkan ini, industri batubara masih seksi lah rasanya. Nah, berangkat dari kondisi sungai ini secara teknis, Bapak, para hadirin sekalian, bahwa tentunya secara teknis ini sudah kita survei mungkin 5 tahun lebih, ya. Kita bisa melihat water level daripada sungai tersebut, namanya kelas 2. Ini dalam setahun Bapak itu tidak secara demografi dan kenyataan tidak bisa 12 bulan berproduksi dalam setahun. Saya lihat itu maksimal 10 bulan. Ya, minimal 8 bulan. Ini yang bisa kita optimalkan dari logistik sungai ini. Tapi dari 8-10 bulan ini dengan kita maksimalkan pada saat beroperasi, ini juga bisa berpotensi, sangat berpotensi untuk meningkatkan produksinya. Tapi kita paham secara teknis dan kami juga membuat satu sistem informasi untuk mengetahui water level tiap-tiap sungai tadi, daily report. Jadi setiap sungai yang berlayar, tongkang kecil yang berlayar ini ketahuan berapa draftnya dan sebagainya. Ya, secara teknis sudah kita kuasai. Dan insya Allah dengan kondisi yang kita termanage ini, produksi batubara di Sumatera ini, khususnya dari sungai, ini bisa potensi, Pak. Bisa mungkin, saya lihat bisa sekitar 50 juta ton bisa ke depan. Ya, produksi dari Sumatera yang dari sungai saja. Kalau saya analisa, tinggal isunya adalah penambahan daripada tongkang tersebut. Ya, tongkang-tongkang yang ada dipakai untuk industri logistik sungai ini harus custom, Pak. Karena kalau ada tongkang yang ada dari masyarakat ini sangat terbatas, ya. Mungkin hanya ini sistem monitoring dalam alur perairan, Bapak. Jadi kita setiap hari kita tahu levelnya, ya. Tapi tiap detik kita tahu kondisi sungai tersebut bagaimana. Jadi sistemnya memudahkan kita untuk proses berlayar sehingga dari konsep tol sungai. Tapi tol sungai ini mungkin hanya 10 bulan, ya. 2 bulan kondisi demografis di sungai tersebut itu tidak memungkinkan sama sekali. Ya, perlu high cost untuk investasi dan mungkin aspek lingkungannya akan berpengaruh kalau kita kondisikan itu. Jadi maksimal bisa 10 bulan. Ya. Lalu isu berikutnya adalah pengadaan tongkang yang overbus. Kami menemukan suatu sistem logistik apa alat logistik yang sangat-sangat murah, ya. Tadi Pak Tony bilang kereta api oke, murah, terus tongkang juga murah yang standar. Ini lebih dalam lagi kita custom model tongkangnya, Pak. Namanya tongkang hopper bus, ya. Hopper bus ini lebih bisa 2 kali lipat muatannya dibanding tongkang yang biasa. Jadi ini konsep transportasi alat transportasi yang paling efisien di batubara, boleh saya bilang secara ini. Karena saya pengalaman dari tracking, dari kereta, sekarang tongkang biasa, sekarang tongkang skema hoverbus. Nah ini kami lagi memperbanyak ini, karena isu dari sungai ini dengan produksi 10 bulan adalah
tongkang-tongkang yang ada yang punya masyarakat ini yang terbatas. Paling top 200 ribu ton sebulan yang kita pakai, kita gunakan kalau pakai tongkang biasa. Nah, dengan Hopperbus ini, kami sekarang lagi investasi tongkang Hopperbus ini berapa puluh set, mudah-mudahan bisa sampai jutaan ton sebulan. Ya, kami sangat optimis. Mungkin di slide terakhir, nah ini contoh-contoh slide-nya. Produksi daripada highway ini, ya, oke. Nah, ini contoh Hopperbus. Nah, ini contoh daripada saat loading unloading Hopperbus yang kita custom, ya. Dia sifatnya mangkok, double bottom, dan draft-nya sama, tapi motornya dua kali lipat dibanding tongkang biasa. Nah, ini penemuan kami, Pak, untuk yang memakai industri Sumaib dengan tongkang kecil sebagai angkutan batu bara. Oke. Nah, ini contoh lagi sharing perumatan. Ini kita optimalkan, Pak, pengganti truk-truk, ya. Jadi kita sebagai komplement dengan yang lain, lah. Tinggal mana yang ini yang bisa maksimal. Oke. Lanjut. Nah, ini target produksi batu bara mandiri. Konsep dari begitu kita mengadakan ini, salah satunya adalah kita membuat beberapa titik poin jeti, Pak. Jadi kita ada beberapa titik poin jeti di pelabuhan hilir, di hilirnya dari pelabuhan muat di dekat tambang, ya, kita angkut pakai tongkang kecil yang tadi kita custom, kita bawa dengan jarak ada yang 95 mil, ada yang 70 mil, tergantung kepada letak tambangnya, ya. Nah, itu kita bawa ke pelabuhan untuk loading ke 300 feet, ya. Nah, itu ada yang 7 hari, ada yang 5 hari, ada yang 2 hari, dan sebagainya, tergantung jarak tambangnya. Alhamdulillah juga kami setelah bekerjasama dengan beberapa tambang, ya, ada BSL Group, Sinarmas Group, ada Raja Wali Group, Tri Aryani, ada Asaka Dodol, Berlian Raja Tender, dan beberapa tambang lagi yang siap untuk bersinergi dengan kami. Kenapa? Kalau saya lihat, tambang-tambang yang ada di pinggir sungai ini yang sedang jalan, itu menggunakan jalur darat 140 kilo, 180 kilo, dan sebagainya. Produksinya nggak akan bisa maksimal, ya, terukur. Karena menggunakan truk yang itu luar biasa banyaknya. Nah, sungai yang di pinggir tambang mereka belum digunakan. Makanya kami membuat konsep ini bersinergi dengan tambang-tambang yang ada untuk membantu menaikkan produksi mereka. Ya, di Sungai Musi Hulu saja itu ada beberapa miliar ton dan potensi batu bara sangat sangat luar biasa yang ada di tambang-tambang mereka ini. Nah, kita bantu untuk bersinergi untuk membantu menaikkan produksi dan menselingkan dan menjual. Termasuk kami juga bersama membeli juga batu baranya karena kami perusahaan trading juga. Nah, itulah harapan kami tambang-tambangnya itu yang mungkin kalau dengan ukuran sekarang habis 300 tahun, kita bisa percepat, mungkin hanya 50 tahun, 30 tahun. Nah, perlu sinergi yang luar biasa dengan penambang-penambang yang ada, karena ini proyeknya boleh dibilang untuk menaikin produksi batu bara Sumsel lebih signifikan. Ya, karena kalau dengan industri kereta api, ada deposit plus minus 10 juta dolar, kalau di sungai, paling kita sama-sama buat Hopperbus tersebut. Mau berapa diproduksi silakan, ya, semaksimal mungkin karena semua aspek teknis, sosial dan sebagainya, keamanan sudah kita maintain, Pak, sudah kita manage, sehingga konsep river highway yang kita gaungkan ini akan terlaksana sehingga produksi batu bara di Sumsel akan meningkat terus tahun demi tahun, ya, dan insya Allah ujungnya Sumsel tambah sejahtera, ya, sedangkan industri batu bara meningkat terus sepanjang tahun. Ya, kami terus meningkatkan ini karena terus terang saja belum semua tahu, belum banyak yang tahu tentang konsep ini. Hanya beberapa perusahaan saja, terutama perusahaan-perusahaan yang ada di yang tambang-tambang yang ada di sungai-sungai yang kami garap ini. Kami pun juga belum menginformasikan kepada pemilik tambang-tambang yang masih belum produksi ini. Kenapa? Karena kekuatan kami masih terbatas, terutama pengadaan Hopperbus. Nah, pelan-pelan, mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, ini akan terwujud maksimal, sehingga cita-cita target dari Pak Gubernur yang membuat kebijakan ini akan tercapai. Saya pikir itu, Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Baharudin, Presiden Direktur Batubara Mandiri, atas presentasinya yang menarik ya. Potential of river kelas 2 to support coal transportation di Sumatera. Tadi Pak Baharudin dari PT Batubara Mandiri menawarkan konsep kolaborasi ya untuk memanfaatkan batubara dari yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang banyak relatif kecil-kecil ya, ini yang mengalami kesulitan untuk pengadaan logistiknya. Jadi keberadaan batubara mandiri apalagi dengan inovasinya tadi ada customized barges ya, ini juga peluang yang perlu mungkin untuk bagi pengusahaan-pengusahaan di perusahaan-perusahaan di Sumatera Selatan untuk bisa mempertimbangkan ya. Jadi peluang untuk bekerja sama ke depannya lebih ditawarkan lebih besar oleh Pak Baharudin dari PT Batubara Mandiri. Oke, nanti kita di Q&A akan kembali ke Pak Baharudin lagi. Baik, sebelum kita masuk di panel diskusi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita ada presentasi terakhir ya sebelum masuk panel diskusi dari Pak Novel Rizaini, Presiden Direktur dari PT Trans Energy Indonesia ya. Presentasinya Exploring Coal Logistic Challenges and Opportunities to Explore Coal Reserve in Indonesia. Jadi ini coal logistik ini sangat menarik sekali ya, apalagi kalau kita lihat kemarin dari pengadaan batu bara untuk domestik juga antara lain kendalanya ada di pengadaan logistik ya. Jadi ini penting sekali kita dengarkan bagaimana pengadaan dari kapal logistik dan juga si transportation ini yang paling penting sekali untuk mensupport pengadaan batu bara di dalam negeri juga buat ekspor. Kita persilakan buat Pak Novel, waktunya sama juga Pak, 15 menit. Silakan. Terima kasih banyak Pak Hendra. Baiklah, untuk memberikan waktu, mungkin langsung saja. Ini sebenarnya menyambung yang tadi disampaikan oleh Pak Baharudin dan Pak Logistik to explore coal reserve in South Sumatra. Pertama, kita harus tahu dulu Sumatera Selatan itu bagaimana. Ini adalah peta Sumatera Selatan. Ada 13 kabupaten dengan 4 kota. Dan ini adalah wilayah yang paling besar, provinsi paling besar di Sumatera. Kemudian ini sebaran IUP tambang yang ada di Sumatera, di Sumatera Selatan ada sekitar 120 IUP yang statusnya produksi ya. Kemudian ini adalah kondisi dari peta hutan dan water conservation map ini tahun 2016 dari Dinas Kehutanan. Kalau kita perhatikan dengan sebaran IUP tambang ini, kebanyakan memang tambang di Sumatera ini ada di lokasi hutan produksi. Dan untuk protected forest ini masih jauh ya Pak. Kemudian kita mungkin perlu ingat lagi ada perbedaan antara core reserve dan core resource. Core resource atau deposit itu adalah berapa banyak batu bara yang ada di dalam bumi, sementara cadangan batu bara itu adalah jumlah bagian dari core resource yang bisa ditambang secara economically menurut situasi ekonomi yang ada dan menurut teknologi yang ada sekarang. Berdasarkan dari siaran pres Bapak Dirjen Minerba 26 Juli 2021, deposit batu bara Indonesia itu ada sekitar 143,7 miliar ton dengan cadangan 38,84 miliar ton. Dengan produksi 600 juta ton per tahun, umur cadangan kita itu ada sekitar 65 tahun. Kalau ditemukan deposit atau cadangan baru lagi, ini kemungkinan akan menambah. Jadi cukup lama. Kemudian untuk deposit South Sumatera sendiri itu ada sekitar 9,45 cadangan batu bara di South Sumatera itu ada sekitar 9,45 miliar ton atau sekitar 24% dari cadangan batu bara nasional
ini adalah angka yang sangat-sangat signifikan. Ini adalah peta jalan yang ada di Sumatera Selatan ya. Jadi bisa kita lihat cukup jauh juga dari lokasi tambang, tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tony dan Pak Barudin, sejak 2018 ini jalan ini tidak bisa dilalui oleh angkutan batubara, sehingga opsinya ada tiga. Satu, membangun jalan sendiri, kemudian membangun railway seperti yang dilakukan oleh RMK, atau menggunakan fasilitas transportasi air melalui sungai yang ada di South Sumatera. Ini kira-kira gambaran transportasi sungai yang ada sekarang yang menggunakan tongkang ya Pak, yang telah berjalan saat ini. Itu semuanya keluar ke satu arah, yaitu ke Musibar, di mana di sini ada Transmen Encourage. Dan sungai ini seperti yang disampaikan oleh Pak Barudin dan Pak Tony, makin ke hulu dia makin dangkal, dan kadang-kadang hanya bisa 10 bulan, jadi harus custom bus. Ya, begitu juga di sungai-sungai lain yang arah ke hulu, seperti Sungai Dawas atau Sungai Lilin dan Sungai Lalan. Jadi perlu custom bar small barges yang nanti akan ditransfer ke tongkang besar dan lanjut ke transshipment anchorage, ke vessel, ataupun langsung ke pelabuhan bongkar. Jadi kalau kita petakan, kalau logistik map di Sumatera Selatan itu adalah seperti ini. Dari tambang bisa menggunakan dump truck melalui private road ya, atau menggunakan railway, atau mungkin nanti bisa dengan konveyor seperti yang ada di KPC dan di tempat lain di Kalimantan Timur, yang tentu saja ini perlu penelitian lebih lanjut dan juga perlu study-studinya yang lain. Kemudian dari mining batu bara ini, kol ini dibawa ke port of loading, dan untuk ke port of discharge atau pelabuhan bongkar itu bisa ada dua, small barges, ship to ship atau transhipmen ke bigger barges, kemudian dari big barges baru menggunakan vessel ke pelabuhan bongkar, atau dari pelabuhan loading langsung ke port of discharge menggunakan tongkang yang agak besar seperti 300 atau 330 feet atau 270 feet. Oke, kemudian what are challenge coal logistik yang ada di South Sumatera? Ini berdasarkan yang telah kami lakukan. Kami bagi ini menjadi dua fase, satu fase pre-production dan fase production. Untuk fase pre-production, kami ada beberapa challenge. Pertama adalah tentang keakuratan data dari sungai, road, dan coal reserve. Walaupun kita sebagai transporter, kita harus pastikan miner tersebut GORC-nya itu adalah benar. Dan kita bisa ikut involve juga dalam diskusi-diskusi dengan miner. Kita bisa sarankan mereka melakukan drilling ulang untuk mengetahui cadangan batu bara yang sebenarnya. Kemudian kita juga bisa menemani miner tersebut untuk mengecek river yang ada, sungai yang ada di sana. Seperti yang tadi disampaikan bahwa sungai-sungai di Sumatera ini punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang sangat terpengaruh dengan pasang surut air laut, dan ada yang tidak terpengaruh. Artinya mereka terpengaruh oleh hujan atau kondisi catchment area di hulu. Jadi kita mesti menyelidiki kemampuan sungai tersebut bagaimana, berapa lama bisa jalan, kemudian juga berapa besar bus yang bisa kita pakai di sana, ya, dan berapa jam kita bisa lewat di sana. Dan juga kemudian dari situ kita baru tahu availability dari river atau road atau railway-nya seperti apa. Jadi dari sini akan muncullah ide-ide untuk custom tongkang, custom bars, dan lain-lain, pembangunan railway seperti yang tadi. Kemudian challenge yang lainnya lagi adalah compliant with regulation, karena regulasi di Indonesia ini ya
cukup banyak dan kita mesti comply. Kalau tidak, nanti kita akan mendapatkan masalah tersendiri. Seperti izin port, izin armadanya, dan lain-lain. Nah, dari situ kita bisa mengetahui lagi tentang ketersediaan dari fleet atau port itu sendiri. Apakah tongkangnya tersedia cukup atau portnya tersedia yang cukup. Kemudian, vendor selection. Kita mesti tahu vendor yang kita tuju itu benar-benar proven, benar-benar experience. Kalau enggak, kita akan wasting time dan costly. Bahkan bisa fail. Dan juga fundraising. Sebagai transporter ataupun sebagai kontraktor, kita mesti paham dan mesti persiapkan untuk fundraising. Terakhir, untuk pre-production ini, fase pre-production ini adalah eksklusif kontrak. Jadi kalau bisa, kita benar-benar harus mempunyai eksklusif kontrak dengan miner, atau dengan shipper, atau dengan buyer, supaya menjaga security dari kelangsungan pekerjaan kita di sana. Kemudian di fase production, setelah berjalan, ada beberapa challenge yang mesti kita hadapi, yang tentu saja ada cost reduction, shipment schedule controlling, human resource recruitment, ini sangat penting, jangan sampai kita merekrut human resource atau employee yang tidak proven, nah, ini akan sangat costly. Kemudian juga risk mitigation, insurance, dan segala macam, kita mesti kontrol. Kemudian ada juga teknologi improvement, bagaimana kita meningkatkan operation kita dengan improvement teknologi. Communication yang juga penting, kemudian juga seperti yang tadi dilakukan oleh Pak Barudin, ada water level gauge, nah itu sangat-sangat penting untuk mengukur kemampuan sungai. Kemudian juga sistem integration, nah ini sangat penting untuk kecepatan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, continuous improvement. Setiap ada kendala atau setiap ada hal yang salah, itu perlu kita perbaiki. Ini adalah challenge-challenge yang ada di logistik, kologistik di yang telah kami lalui di South Sumatera. Ini adalah satu-satu case study kami mengenai kologistik dari Bentayan Port ke Tanjung Buyut Anchorage. Pada saat kami masuk, itu port ada dua unit floating bars dengan ram door. Loading sistemnya menggunakan manual, truck loading. Loading rate-nya per hari cuma 2.000 metric ton. Kapasiti per tahun ini hanya 720.000 metric ton. Kemudian kami dikasih challenge oleh mine owner, bagaimana supaya dalam 6 bulan bisa running dengan cost yang murah dan volume 100.000 metric ton per month. Yang kami lakukan seperti yang challenge tadi, kami melakukan akurasi dari river data, bathymetry, kami lakukan site visit yang menggunakan teknologi terbaru, kemudian tight table yang kita compare, dan juga kami ukur current speed dan juga arus dari dan juga arah dari arus, karena sungai itu ada yang tempat kami itu arusnya selalu mengarah ke muara. Nah ini yang perlu kita tahu, dan itu baru kita tahu setelah kami melakukan survei sendiri ke site. Kemudian juga kendala-kendala yang dihadapi seperti jembatan, yang mana dengan jembatan tersebut ternyata tongkang yang bisa lewat itu tidak bisa 230 feet, sementara lebar sungainya bisa, hanya bisa 100 feet dan maksimum 150 feet. Kemudian juga penduduk di sana bagaimana seperti itu. Dan kemudian kami lakukan pemilihan vendor untuk pembangunan portnya. Kemudian kami harus menyiapkan juga floating crane dengan loading rate yang tadi disampaikan sekitar 100.000 metric ton per bulan. Kemudian kami harus hitung cycle time dari small barges dan 300 feet barge-nya. Kemudian kami melakukan juga improvement teknologi. Nah inilah yang kami hasilkan setelah 6 bulan. Kami bangun dua unit floating bars menggunakan conveyor. Kemudian loading rate-nya kami bisa dengan dua floating bars ini bisa 10.000 metric ton per day.
dan kapasitasnya bisa mencapai 3,6 juta ton per tahun. Dan ini berdasarkan hitung-hitungan cost, yang mana cost untuk dua floating bars ini hanya sekitar 20% dari fixed conveyor yang mempunyai loading rate 1000 ton per jam. Ini kami juga improve teknologi di site. Kami bangun tower, small tower, dan CCTV, sehingga mulai dari tambang, hauling road, sampai ke port itu bisa kita lihat dimanapun kita berada. Itu saja yang dapat kami sampaikan, Pak Tony dan para panelis dan para audiens. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Novel Riri Zaini, Presiden Direktur dari PT Trans Energy Indonesia atas presentasinya yang menarik tadi tentang Exploring Coal Logistic Challenges and Opportunities to Explore Coal Reserve in South Sumatra. Ya. Jadi salah satu yang ditawarkan oleh Trans Energy adalah pemahaman ya, key points dari salah satu key points adalah pemahaman mengenai understanding the river data tadi. Ini penting banget untuk bisa menyusun transportasi yang tepat dan efisien untuk mengangkut mendukung logistik dari pertambangan batu bara di Sumatera Selatan. Baik, kita akan kembali ke Bapak nanti di sesi tanya jawab. Nah, para peserta, kita masih ada sesi panel, ada 4 pembicara ya yang akan bergabung pada sore hari ini. Pak Haryanto sudah bergabung ya dari PT Manambang, Presiden Direktur dari Manambang Muara Enim. Kemudian ada Pak Setiadi, ada Pak Herbin Sitorus dari Direktur dari PT Bara Sentul Lestari, dan Pak Ramli Ahmad. Mungkin saya akan tanyakan satu persatu, pertanyaannya mungkin agak berbeda dari satu sama lain. Pak Haryanto dulu nih, dari Presiden Direktur Manambang Muara Enim. Tadi Bapak sudah mendengar paparan dari penyedia jasa logistik di Sumatera Selatan. Nah, bagaimana Pak Haryanto melihat kehadiran dari logistik provider ini untuk memaksimalkan potensi produksi batu bara di Sumatera Selatan? Dan kedua, bagaimana tantangan dalam memenuhi kewajiban pasokan domestik ya, yang banyak hal ini terkendala oleh ketersediaan logistik perkapalan. Jadi ternyata setelah waktu beberapa pertemuan dengan pemerintah ya yang Januari lalu, ternyata pemerintah juga mandari faktor logistik ini juga merupakan salah satu yang menyebabkan terjadi beberapa kelangkaan. Nah, bagaimana Pak Haryanto melihatnya? Ya, terima kasih Pak Hendra. Jadi kalau dari saya melihatnya seperti ini. Kita ini kan pertama melihat dulu dari produksi nasional dan juga produksi dari Sumatera Selatan. Tadi sudah sempat dijelaskan dari beberapa narasumber bahwa produksi di Sumsel ini adalah 50 juta di tahun 2021, which is itu kontribusi 8,14% dari total produksi nasional 2021, 614 juta. Nah, sekarang kita bicara tantangan bagaimana kita bisa memaksimumkan produksi ataupun menambah produksi di Sumsel. Nah, problemnya seperti sudah diketahui bahwa logistik ini menjadi isu ataupun challenge yang menjadi masalah bersama ya dari setiap penambang di Sumsel. Kalau kita lihat ada alternatif tadi sudah dijelaskan beberapa melalui hauling. Nah, kalau misalnya di daerah Lahat dan Muara Enim ini, alternatifnya itu lewat jalan servo yang dikelola oleh Titan. Nah, kemudian ada juga kereta api. Nah, kalau kita lihat kereta api di yang melayanin untuk Sumsel ini di swasta, jalur swasta, itu ada 14 transit kereta yang dibongkar nanti di stasiun Simpang dan stasiun Kertapati. Nah, selain itu ada juga 12 transit lagi itu melayani khusus PTBA yang dibongkar di Kertapati. Nah, sekarang kemudian
bagaimana sih kalau kita melihat rata-rata untuk stasiun muat kereta api ini yang sudah beroperasi ini sebenarnya ada 5. Nah, tadi sudah sempat dijelaskan juga Pak Tony bahwa di RMK sudah mengoperasikan Gunung Megang baru-baru ini dan itu ada di Muara Enim. Nah, kalau 4 stasiun lain itu yang sudah beroperasi itu berada di Lahat. Nah, sekarang potensi batu bara yang di Muara Enim ini alternatifnya lewat mana gitu. Jadi semuanya ini akan ke stasiun muat yang ada di Lahat. Kalau misalnya MME sendiri kita menggunakan alternatif di stasiun muat di Muara Lawai. Nah, kemudian challenge-nya bagaimana dari sisi hauling dan kereta kalau kita lihat jalur darat. Jadi untuk kereta dan hauling ini sendiri kita bisa melihat bahwa sebenarnya challenge pertama itu adalah dari transportir ataupun vendor trucking. Jadi kalau sekarang ini rata-rata khususnya misalnya MME melihat bahwa kita ini nggak bisa mendapatkan volume ataupun truk yang cukup konsisten dari vendor ataupun transporter yang ada di Sumsel saat ini. Sehingga kita ini untuk bisa memaintain hauling ke stasiun kereta maupun ke jalan servo, ini bisa naik turun tergantung kondisi ataupun dari vendornya, vendor transporter. Nah, itu challenge yang pertama. Nah, kemudian kalau dari kemudian kita bicara dari sungai. Sungai ini kalau kita lihat kan ada pelabuhan ataupun jetty yang melayanin transport logistik dari batubara itu ada dari RMK sendiri, tadi sudah dijelaskan Pak Tony. Terus kemudian ada dari Fortuna, terus kemudian dari Kertapati. Nah, kalau kita lihat dari sungai ini yang lewatin Sungai Musi. Nah, ini kapasitas barging yang lewatin Sungai Musi ini ada 15-20 tongkang per hari. Nah, dengan volume batu bara kalau kita lihat dari 15-20 tongkang ini 40-54 juta metrik ton dalam setahun. Nah, permasalahannya adalah ada lagi ketika barging ini harus melewati jembatan Ampera. Jembatan Ampera ini sendiri merupakan challenge lagi. Kenapa? Jam operasionalnya sendiri itu masih daylight ataupun dari jam 6 pagi sampai 6 sore. Nah, kalau kita berpikir ataupun melihat bahwa perlu menambah produksi. Nah, misalnya kita nambah produksi 5 tongkang aja satu hari untuk melewati Ampera. Ini totalnya itu setahun adalah 12,6 juta. Nah, sekarang apakah ini memungkinkan dari sisi logistik ataupun alur yang untuk melewati Ampera ini dimungkinkan untuk bisa menambah barging untuk melewati 5 tongkang per hari. Nah, ini menjadi pertanyaan kembali dan saya pikir perlu dijawab oleh Pemda Sumsel maupun Pelindo yang mengoperasikan pandu, takbut pandu di jembatan Ampera. Nah, kemudian kira-kira mungkin itu dulu dari kita melihat challenge-nya sendiri gitu dari transportasinya untuk peningkatan produksi di Sumsel. Nah, untuk DMO sendiri menurut kita sebenarnya dari sisi logistik lebih sebenarnya kalau dari Sumsel ya saya pikir nggak ada isu ya. Jadi kita melihat bahwa ya tergantung apakah miner kalau sekarang harga batu bara tinggi mereka mau tetap supply ke PLN atau tidak gitu. Jadi lebih ke situ. Nah, tinggal bagaimana nanti PLN untuk mengatur terms and condition penjualan batu baranya. Kalau sekarang ini dominan di FOB barge, nah, apakah ini akan bisa diganti misalnya menjadi CIF sehingga perusahaan pelayaran ini ataupun barging company ini lebih mau untuk berkontrak dengan miner daripada melalui PLN yang pembayarannya misalnya cukup lama. Kira-kira itu sih Pak Hendra. Oke,
Terima kasih banyak Pak Haryanto atas responnya, masukannya. Ini mungkin ke Pak, kita coba rubah ordernya. Pak Ramli Ahmad ya, you've been listening to the presenters, three presenters on from logistic providers ya, and also Pak Haryanto raised about the prospect of ini apa coal supplying domestic tadi ada as proposed by PL by the governments to support the CAF scheme instead of FOB. So any thought or input on you on these matters and also logistical how to solve the challenges and logistical issue in South Sumatra, Pak Ramli. You've been by the way, Pak Ramli Ahmad is from Umbilin Energy ya. The company established since 10 years, more than 10 years ya. So okay, please Pak Ramli Ahmad. Masih di mute Pak Ramli? Masih di mute. Selamat, thank you Pak Indra, and selamat siang semua bapak-bapak. Well, yeah, I think Sumatra is a very very interesting place ya. Yeah. It's got one of the biggest reserves. Cuma hambatannya ya is in the logistics. I think that is one of the issues. But over the years, I think things are getting are improving. You know, we know that land acquisition in Indonesia is one of the most difficult thing. Land acquisition can cause your projects to be delayed by years, you know, and because of certain parts of it, you cannot acquire the land. You have to divert your plan and your project accordingly. So this has been one of the biggest issues. Next thing is about the bottleneck. I don't see any miner complaining about their own production per se in the mine. I think we can produce as much as we want. The only thing is now how to get the coal out, how to ship the coal. That is has been one of the main concerns. I think with Pak Tony's presentation is very interesting. Yeah, you can see that they are upping the lines. They are adding more rails, more lines, so we can miners will be able to enjoy a bigger output. But that is as far as areas in Lahad and Muara Enim. But I think in an area where I operate, which is in Banyuasin area, we have to rely solely on river transportation. We have not seen any railway lines being set up in that area. We do not have a big handling port around Tanjung Buyut. Or surroundings, you know, as unlike like in Kertapati, yeah, or in Palembang, you have a number, you have Fortuna, you have Kertapati, you have a few others, big ports to handle this, whereas we don't. So you can see that from our side, there is still a lot to be developed, and I feel that this area from Banyuasin side. Until Jambi. I'm not so familiar with Jambi, but I think up to there is a lot of potential as far as logistics or logistics and jetties, yeah, big jetties that can handle a bigger output. So we don't have to rely on small barges, you know, going out up river because that takes a lot of time. What we need is a faster turnaround time. Otherwise, you will require a lot of budgets in order to do that. I think that's one part. Yeah. Okay. Coming back to your question regarding the whether you should do on FOB and CNF business. I think you see that's where I have to admit that that's the point of the traders. Yeah, the miners usually just want to mine the coal and sell on FOB basis. They don't want to be involved with any kind of transportation. They don't want to be involved with any kind of qualities which are final at discharging point, which is usually the request of the buyers. Okay. So that is where the traders will come in and take this responsibility. They will provide the finance to the miner. They will provide the finance for the transportation and take a bit of risk for that quality issues at the discharging port.
And that's how. Without them, I think nobody wants to take this risk. Yeah. Miner cuma maunya apa kerja, produce. Ya udah itu aja sih. Yeah. Thank you, Pak Ramli. Before Pak Setiadi, very quick, yeah, from you. You've been in the trader industry for more than 2 decades. So very quick on the recent situations in Russia versus Ukraine. You know what you've been up to, Pak? Ini apa the updates atau input atau ini? Ya, seperti biasa lah, Pak ya. Every time there is, actually this is a repetition. Every time there is a news on war, price of oil will go up, price of coal will go up, price of gold will go up. You know, all the commodities will go up. It's a cycle. It's actually, we all know that this war, hopefully, yeah, inshallah, hopefully, will not last very long. It will just be a short stint, and then after that, then things will be back to normal. What we see today, even ICE, Newcastle has already gone up above 200, is a new high. So how long will this last? I think this is only temporary. Will there be any possibility that Russia coal production will be affected by? Well, I think there will be some form of there will be a small, yeah, to a certain extent it will be affected, because whenever there is war, of course it depends on the geographical where the ports are. Like I said, it may not be a major blow, but maybe just some small, very small parts that will be affected. All right, thank you, Pak Ramli Ahmad. We'll get back to you later. Pak Setiadi Wicaksono, ya, Senior Vice President Energy and Downstream Development dari PT Bukit Asam TBK. Ya, tadi mungkin sudah mendengar paparan dari Prof. Irwandi Arif ya mengenai perspektif dari pemerintah. Nah, dari PTBA sendiri nih, Pak, ya, ini proyeknya sudah groundbreaking dan diharapkan di 2024. Nah, bagaimana tantangan yang sedang dihadapi dan update-nya seperti apa sih di lapangan, Pak? Dan mungkin masih ada harapan-harapan yang ingin disampaikan ke pemerintah atau seperti apa sih ininya yang kita pengen dengar dari Pak Setiadi ini. Iya. Yeah. Dan terima tantangan kasih. Logistiknya mungkin kalau ada, ya Pak. Ya. Yeah. Terima kasih Pak Hendra. Selamat sore Bapak panelis semua di sini. Ya, tadi menarik Pak kalau kita bicara tentang hilirisasi ya, seperti yang disampaikan oleh Prof. Irwandi, bahwa memang masih perlu ada semacam insentif gitu ya, karena kita tahu sendiri bahwa hilirisasi ini masih suatu yang baru nih Pak Hendra bagi Indonesia. Jadi kalau tadi disampaikan pertanyaan seperti apa sih gitu ya pasarnya DME ini di Indonesia, tadi ada sempat saya lihat di kolom chat, apakah ada gitu ya di luar dari Indonesia? Ada. Untuk di luar bahan bakar ya Pak, ini kalau kita bicara di luar bahan bakar ada, tapi memang tujuannya itu untuk propelan Pak Hendra, tapi memang nilainya tidak besar, kuantitasnya tidak besar. Yang besar memang hanya untuk bahan bakar. Dan kalau kita bicara untuk bahan bakar dari DME, itu yang sudah running itu memang saat ini hanya di Cina. Jadi itu posisi kondisi DME sekarang ya. Dan kita dengar juga di Cina sendiri pun, pabriknya tidak 100% beroperasi, Pak. Karena memang itu sekali lagi masih challenging dari sisi keekonomian, dan sedikit banyak penggunaan DME ini memang sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Seperti di Cina, itu memang ada ketetapan dari pemerintah untuk support DME, begitu juga di Indonesia. Nah, untuk di Indonesia sendiri, di Bukit Asam sendiri, setelah groundbreaking kemarin, memang saat ini kami masih ada finalisasi, Pak Indah, seperti disampaikan oleh Pak Prof. Irwandi tadi, PSA, ya, Processing Service Agreement antara kita, Pertamina, dan juga Air Product. Kaitannya juga nanti kita butuh semacam underlying dari bentuk perpres gitu ya Pak Hendra, dukungan untuk Bukit Asam dan juga Pertamina, karena sebagai BUMN tentunya kita butuh semacam penugasan dari pemerintah untuk terlibat di proyek ini, call to DME, bersama juga dengan Pertamina, termasuk juga nanti ada aturan mengenai harga batubara untuk gasifikasi. Nah, itu penting juga bagi kami untuk sebagai landasan pada saat pelaksanaan proyek gitu ya. Karena memang saat ini posisinya lagi digodok untuk perpresnya sendiri, dan kita harapkan kejelasan dari peraturan presiden maupun nanti keturunannya di kementerian ini bisa
sebagai langkah awal dan juga semacam underlying bagi kami, sehingga kalau itu sudah keluar semua, nanti harapannya bisa segera jalan dan harapannya nanti akan selesai sebagaimana yang diharap oleh Presiden kita, Pak Jokowi. Mungkin itu sementara, Pak Hendra, update dari DME, Pak. Baik, terima kasih Pak Setiadi. Ya, silakan Pak, lanjut Pak. Nah, tadi kalau bicara tentang logistik ya Pak, logistik ya. Bagi kami di Bukit Asam, kalau kita bicara tentang logistik, memang dengan resource besar 3,2 miliar ton yang cukup besar, kendalanya masih ada di transportasi. Nah, Bukit Asam sendiri untuk pengembangannya memilih di jalur kereta api, Pak Hendra dan Bapak-Bapak, di mana ada pengembangan untuk jalur TE Keramasan, itu 20 juta ton per tahun, diharapkan di 2024 bisa selesai kerjasama dengan KAI, dan juga TE ke Simpang Prajen, kerjasama juga dengan KAI, itu diharapkan di tahun 2026 akhir bisa selesai. Nah, tadi memang menarik kalau kita lihat di Sumsel, ini ada beberapa potensi yang bisa kita garap ya, selain kereta api ya Pak, tentunya tadi jalur servo, kemudian juga sungai. So, memang kembali lagi untuk sungai, seperti yang disampaikan oleh Pak Haryanto tadi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kapasitas sungainya sendiri, Pak, itu harus kita lihat lagi apakah masih mampu untuk menambah slot tonase, karena kita pahami bersama, selain sungai Ampera tadi yang disampaikan oleh Pak Haryanto, ada juga beberapa faktor lain yang perlu kita perhatikan, seperti misalnya jalur bottleneck, Pak, ataupun jenis kapal sendiri. Jalur bottleneck dalam artian ada beberapa area ya yang itu memang dangkal dan sempit gitu, dan di posisi seperti itu dari sisi kepanduan hanya bisa satu arah itu yang dilalui, jadi tidak bisa dua arah seperti yang di jalur-jalur biasa, seperti misalnya di Selat Jaran, kemudian Air Kumbang, tikungan Sudimara, tikungan Keramat, ini posisi-posisi yang cukup sempit di situ, jadi perlu memang ada kajian gitu ya, kalau bisa kita harapkan dari regulator dari Pelindo yang bisa memetakan seperti apa sih sebenarnya potensi tambahan dari kapasitas sungai sendiri dari yang existing sekarang. Jadi itu kalau ada kajian itu kayaknya sih bisa jadi masukan dari kita juga ya di Miner, bahwa masih bisa digunakan sungai muda sungai gitu untuk transportasi ke hilir sana. Mungkin dari kami itu Pak untuk logistiknya ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Setiadi Wicaksono dari PT Bukit Asam. Ya, nanti ini sebelum balik ke Pak Tony, Pak Baharudin, Pak Novel untuk memberikan masukan atau menanggapi tadi ada concern yang disampaikan oleh Pak Haryanto dan Pak Setiadi nih terkait kapasitas sungai. Tapi sebelum Bapak-bapak, ini ada Pak Herbin ya. Pak Herbin, apakah sudah bergabung Pak Haryanto? Pak Herbin Sitorus, Director of PT Bara Sentosa Lestari. Sepertinya Pak Herbin masih meeting, Pak. Oke, Pak Herbin masih meeting. Jadi kita coba dengar lagi dari Pak Tony dulu mungkin ya. Tadi Bapak mendengar challenges ya dari terkait bagaimana mengoptimalkan produksi batubara di Sumsel. Ini salah satu kaitannya ada faktor mengenai kapasitas sungai lah. Tadi juga Pak Haryanto mengenai pengaturan jadwal waktu ya yang kayaknya tidak terlalu fleksibel. Nah ini Bapak melihatnya seperti apa dan mungkin apakah ada update atau bocoran dari pemerintah di perusahaan-perusahaan, dan Bapak-Bapak mungkin sudah pernah komunikasi atau seperti apa sih? Pak Tony dulu, baru mungkin Pak Baharudin dan Pak Novel. By the way, tadi terima kasih Pak Bapak-Bapak sudah merespon ada beberapa pertanyaan di chat room ya. Oke, silakan Pak Tony Saputra dari RMK Energi. Ya, terima kasih Pak Hendra. Pak Haryanto, jumpa kembali. Jumpa. Ya. Saya nanggepin pertanyaannya Pak Haryanto. Pak Haryanto teman saya dan salah satu customer saya juga MME yang ada kami handle untuk pembongkaran kereta api dan pemuatan ke tongkangnya. Tadi pertanyaan Pak Haryanto memang betul, ada limitasi untuk sungai. Kami sudah mempelajari sebenarnya, RMK sendiri sudah mempelajari untuk Sungai Musi yang untuk menyeberang untuk keluar ke Tanjung Buyut
atau ke Selat Bangka sana untuk transhipment, itu satu hari saat ini memang udah rata-rata di atas 25 tongkang per hari. Memang saat ini masih di beberapa ada yang dihandle langsung oleh Pelindo dengan anak perusahaannya Pelindo, bukan Pelindo langsung, jadi anak perusahaan Pelindo untuk asistaknya, Pak, untuk karena apa ada perda di sana bahwa tongkang yang untuk mengcross jembatan dari jembatan Musi sampai jembatan Musi 1, 2, 3, 4 seterusnya itu tidak boleh lebih tinggi dari 9 meter dan harus ada asis yang untuk guidance-nya, Pak, untuk keluar karena untuk menghindari tongkang itu kena arus atau apa nabrak jembatan. Itu salah satu ada perda yang di untuk jembatan tersebut. Jadi kalau menurut kami udah pelajari, kalau volume lalu lintas di Sungai Musi, seandainya tadi Pak Arianto ada tambah 5 tongkang aja untuk sehari penambahan, bagaimana? Menurut kami masih tidak akan masalah. Yang penting itu sebenarnya kami juga sebenarnya udah siapkan RMK sendiri untuk ke depan. Kami sudah siapkan untuk provider untuk asistak. Kami akan provider asistak sebenarnya hanya ngolong jembatan aja sih. Nggak jauh dari pelabuhan kami, itu hanya berapa kilo aja. Ngolong jembatan, setelah keluar dari beberapa jembatan itu, asis itu boleh untuk jalan sendiri untuk sampai ke Selat Bangka atau di Tanjung Buyut itu untuk transhipment. Nah, seperti tadi Pak Haryanto juga sampaikan, memang tadi kan saya sudah sampaikan dari awal bahwa kereta api, integrasi kereta api itu susah-susah gampang. Susahnya yaitu harus semua batu bara itu harus masuk ke stasiun muat. Sedangkan yang stasiun muat yang kereta api sudah siapkan, saat ini ada 4 stasiun yang di Kabupaten Lahat. Sedangkan MME yang dikelola oleh Pak Haryanto itu ada di Muara Enim, di Muara Enim. Jadi saat ini dari Muara Enim harus ada menyeberang ke Muara Lawai, yaitu letaknya di Kabupaten Lahat. Nah, kami salah satu RMK, kami akan mengembangkan ke depannya. Makanya kami bangun satu stasiun yaitu di Muara Enim Gunung Megang itu untuk mengakomodir ke depan. Kami berharap akan berkembang lebih besar lagi sehingga nanti batu bara dari Muara Enim akan kami akomodir. Kira-kira begitu dari jawaban dari saya untuk Pak Haryanto. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak Koni Saputra. Pak Baharudin, ada yang ingin ditambahkan atau silakan Pak? Oke, terima kasih. Mungkin saya nambahin aja Pak, secara umum ya. Ini memang dengan semua logistik batubara yang ada di, terutama Sungai Musi Pak ya, yang jembatan Ampera itu, ke hulu, itu kan ada beberapa kabupaten, ada 4 mungkin 5 kabupaten yang potensi untuk industri batubara volumenya meningkat terus. Tiap tahun semua penambang bagaimana meningkatkan produksi. Tiap tahun juga bagaimana penyedia jasa logistik meningkatkan juga sarana-prasarananya. Akhirnya nih sampai titik tertentu memang harus diperhitungkan juga. PTBA juga macam itu, semuanya hampir. Nah itu boleh dibilang 70% dari 4-5 kabupaten tersebut ya melewati jembatan Ampera. Nah, jembatan Ampera ini merupakan urat nadi vital ya transportasi masyarakat Kota Palembang. Meskipun sudah ada jembatan Musi 2, 3, 4 yang dibangun, tapi itu heritage dan sebagainya. Saya ngebayangin ini pasti ada titik tertentu, titik jenuhnya. Ya. Memang saya setuju, berapapun pasti bisa lewat. Cuman intinya gimana akses itu harus dijaga, takut akses di jembatan Ampera. Kalaupun nongkrong sini takut, takutnya nongkrong di jembatan Ampera. Nggak seperti sekarang yang antri dulu berapa jam baru bisa lewat. Mungkin penyedia jasa dalam hal ini Pelindo bisa memberikan solusi ya dengan kecepatan pengadaan akses takutnya dan sebagainya. Sebenarnya sama juga Pak dengan case kami yang menggunakan sungai kecil ya kelas 2. Itu di sungai kelas 2 itu ada beberapa jembatan gantung dan jembatan permanen. Tidak seperti jembatan Ampera.
lebih banyak lagi, Pak. Nah, setiap jembatan itu saya kasih akses tak, Pak. Jadi semua yang lewat itu tongkat kecil yang lewat itu kita kasih akses. Nah, kami juga pengalaman pernah nabrak juga, Pak. Namanya arus ya, arus sungai, namanya kapten manusia dan sebagainya. Jadi hal-hal itu yang harus di-maintain, manage semuanya seluruh stakeholder dan perlu diperhatikan. Ya. Ya. Okay. Di samping kita juga gunakan sistem informasi yang real ya untuk mengantisipasi. Ya. Begini itu, Pak. Terima kasih. Oke, okay. Baik. Terima kasih Pak Barudin. Pak Novel, ada yang ingin ditambahkan? Kalau di saya ya sebenarnya mirip ya Pak ya. Ya, kita kalau di tongkang itu masalah waktu, karena mau passing jembatan itu pasti masalah pasang surut, ya kan, ketinggian ada batas yang diberikan oleh pemerintah atau pengelola jembatan. Jadi memang balik seperti yang disampaikan oleh Pak Barudin, itu asistaknya apakah itu harus ditambah, apakah bagaimana itu sistem asis di sana itu seperti itu Pak. Yang biasanya satu jam itu 5 tongkang mungkin, bagaimana supaya bisa 10 tongkang? Nah, itu mungkin kalau untuk kondisi existing. Nah, mungkin untuk alternatif lain untuk meningkatkan call dari South Sumatera ini bisa keluar, mungkin pemerintah lewat BUMN atau BUMD, Pak. Ini hanya pemikiran saya ya, Pak, ya, pribadi, disclaimer on ya, Pak. Jadi harus ada satu jalan besar yang bisa dipakai oleh semua miner dari Muara ini, Batu Lahat, karena itu yang paling jauh dari Muara, untuk transfer nanti ke ujung. Dan tentu saja itu harus ada coal terminal yang gede yang bisa menampung semua batubara tersebut. Di samping ya rekreta tetap harus jalan. Nah, itu mungkin Pak. Terima kasih. Ya, Pak Novel, iya menarik masukannya. Oh, mohon izin Bu Desi, Pak Adianto ya, kita agak apa lewat waktu dikit, tapi ini menarik ya, mungkin 5 minutes lagi. Ini ada Pak Haryanto dan Pak Ramli. Ini ada pertanyaan dari audiens sebenarnya ke Pak Baharudin, tapi saya pengen dengar point dari Pak Haryanto atau mungkin Pak Ramli juga bisa menambahkan. Pertanyaannya mengenai perlukah ada apa ini? Ini dari pertanyaan Pak Atma ya. Transportasi batubara lebih efisien dan low cost lewat sungai ya. Dan bagaimana cara optimalisasi pelabuhan kecil sepanjang Sungai Musi? Tadi Pak Novel sudah menyampaikan ya, sudah ada hint ya, coal terminal yang besar nih. Nah, apakah perlu ada konsolidasi pelabuhan ya? Nah, ini mungkin Pak Haryanto atau mungkin nanti Pak Ramli bisa menambahkan. Pak Haryanto. Ya, kita sih so far belum melihat ada yang alternatif lain selain kalau misalnya di sisi kita ini MME melewati stasiun kereta dan melewati JT-nya servo, yang mana kalau ke stasiun kita dari posisi tambang kita ke stasiun Muara Lawa itu sekitar 30 kilo dan ke JT-nya servo itu sekitar 140 kilo. Kita lihat ya itu opsi yang paling mungkin saat ini, dan tadi seperti sampaikan Pak Tony juga, kita lagi juga mengeksplor untuk stasiun Gunung Megang yang dikelola RMK saat ini gitu. Jadi saat ini yang paling reliable buat kita adalah di dua JT, di dua transportasi tersebut. Nah, paling kita sih melihatnya seperti ini, Pak Hendra. Jadi kalau dari kereta sendiri, mungkin ini ada challenge juga yang mungkin kita bisa lihat dari sisi KAI seperti apa. Apakah akan ada nanti penambahan lagi stasiun muat di mungkin di sekitar Muara Enim atau Muara Enim ya, untuk bisa mengakomodir transportasi lewat kereta. Dan namun ini kan kembali menjadi challenge juga karena harus membuka rel baru dan kemudian ada penap investasi dari gerbong kereta yang harus dilakukan KAI. Sementara kalau kita lihat sendiri di Sumsel ini nggak banyak juga yang perusahaan batubara yang cukup besar yang produksi volume yang mungkin di atas 2 juta gitu. Jadi sementara
yang kecil-kecil juga berharap bisa melalui kereta api. Namun kereta api sendiri ataupun KAI ini mengharapkan ada komitmen prepayment di depan untuk bisa menggunakan jasa. Jadi kalau misalnya kereta api bisa, KAI dalam hal ini bisa mengakomodir tambang-tambang kecil yang produksinya nggak cukup besar, ya ini mungkin bisa salah satu alternatif nanti bagi penambang-penambang yang tidak cukup besar. Nah, kemudian selain itu mungkin ada juga challenge juga dari KAI ataupun KALOK untuk mungkin menambah stasiun bongkar ya, yang saat ini kan cuma ada Kertapati dan stasiun Simpang. Jadi ini juga punya ada maksimum yang bisa dilayanin ke depannya. Kira-kira seperti itu sih Pak Hendra. Oke, okay, thank you Pak Haryanto. Pak Ramli Ahmad, any inputs on the ini? Yeah. Challenges on the logistical? I can only speak on the site where we are operating, which is in Muara Banyu Asin. Over there, we do not have any rail service that we can use. We can only use barging. Currently, our advantage is that mine to jetty is only 3 kilometers. That is our advantage. But the disadvantage is that our jetty can only take small barges, only about 1,000 tons, 800 to 1,000 tons. And we are using it. We have to use a floating crane down the river for transshipment into a bigger barge. Another alternative that we are looking at is to have alternate port. That means to build a new port, but you have to build a new road. This new road may take maybe 20, maybe 30, or maybe more, so that we can straightway use a bigger barge, maybe a 300 footer, and from there we can straightway go straight to the anchorage without any transshipment. I just want to correct one of the questioners. Yeah, tadi ada yang bilang by sea transportation maybe it is the most efficient. Yeah. Sebenarnya sih cost effective, itu tergantung sama ada you pakai tongkang kecil atau tongkang besar. The bigger the barge, of course the cheaper it will be. But like in our instance, daripada pengalaman, kalau kita ada tongkang kecil dan harus transshipment ke tongkang besar, you harus hitung cost tongkang kecil, which is usually higher. You harus hitung cost of transshipment, dan lepas itu ongkos untuk tongkang besar sampai ke mother vessel. So it is not always the cheapest, but you have to look into faktor-faktor ini. One last question is that kalau enggak keberatan untuk Pak Tony, apa boleh share enggak kira-kira biaya angkut via rail itu berapa ya kira-kiranya? Itu saja Pak, terima kasih. Oke, thank you Pak Ramli Ahmad. Before Pak Setiadi, Pak Tony, respon to ini pertanyaan dari Pak Ramli. Oke, terima kasih Pak Ramli untuk pertanyaannya. Pakai rel kereta api, kan tadi saya sampaikan kereta api harus ada stasiun ke stasiun. Kereta api dia cas ke swasta Rp670 per kilometer per ton plus PPN 10%. Itu untuk jarak yang jarak di atas 125 km seperti yang dari Lahat ke Simpang Rp670 per kilometer per ton. Jadi distance-nya tergantung stasiun-stasiunnya. Ada yang 130 kilo, ada yang 135, ada yang sampai 145 kilo. Kalau distance-nya, kami di Gunung Megang, posisi kami di Gunung Megang itu lebih dekat, arah ke Palembang, itu jaraknya 110 kilometer. Nah, kami 110 kilometer, kami dicas kereta api Rp720 per kilometer per ton plus PPN. Ya. Itu cost dari resmi dari kereta api. Kira-kira begitu Pak Ramli. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Tony. Ini sebenarnya menarik nih, tapi waktunya singkat banget. Nah, Pak Setiadi ya terakhir ya. Pak Setiadi mungkin ada yang ingin ditambahkan mengenai logistik dan kedua terkait dengan again gasifikasi di PTBA ini bagaimana mengenai apa faktor emisi reduction emisinya, apa langkah-langkah akan dilakukan oleh dengan proyek gasifikasi di Bukit Asam? Silakan Pak. Ya Pak Hendra, terima kasih. Untuk yang proyek gasifikasi, memang tadi seperti disampaikan Prof. Irwandi, diharapkan juga ada semacam teknologi carbon capture di situ ya Pak. Jadi memang diharapkan nanti dari harga yang sudah ditetapkan itu sudah mengakomodir di dalamnya
termasuk untuk investasi dari tadi kalau Prof. Irwan disampaikan sisi US gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan memang kedepannya tetap perlu ada Pak semacam insentif gitu ya, karena kita pahami bersama juga sisi US ini masih cukup cukup challenging Pak Hendra di dunia pun yang masih running saat ini sepertinya bisa kita hitung jari gitu ya Pak Hendra ya untuk sisi US. Kemudian kalau untuk transportasi tadi kembali lagi Pak Hendra yang saya sampaikan adalah perlu memang ada semacam ya mungkin dari sisi regulator, dari sisi KAI juga perlu pemetaan terkait kapasitas lintas ya yang masih bisa ditambah karena kita juga semuanya menggunakan untuk jalur Tanjung Enim ke Simpang ke Kertapati walaupun sekarang kan juga ada double track ya Pak di sana ya mudah-mudahan itu bisa nambah juga untuk alokasi angkutan. Apapun yang perlu juga kita pastikan adalah karena bagaimanapun juga ketika menggunakan kereta api gitu ya misalnya masuk ke Kertapati at the end nanti di akhirnya akan menggunakan Sungai Musi juga Bapak-bapak gitu. Jadi penting sekali ada suatu kajian yang komprehensif dari regulator untuk memetakan sebenarnya kuat sampai berapa juta ton per tahun itu maksimalnya dari sisi Sungai Musi ya, karena tidak saja hanya batu bara yang di sana termasuk juga ada dari sisi minyak, kemudian juga dari sisi pupuk yang sama-sama menggunakan jalur Sungai Musi di transportasinya. Jadi perlu sekali kajian itu ada dari sisi regulator, Pak Hendra, menurut saya, agar kita bisa memetakan nih potensi yang bisa keluar maksimal dari Sumsel untuk batu bara berapa sih gitu. Mungkin itu Pak Hendra dari saya tambahan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Setiadi Wicaksono dari PTBA. Jadi ini menarik ya, banyak-banyak hal-hal yang menarik kita dengarkan terkait dengan pengembangan logistik di Sumatera Selatan. Jadi buat APBI ini menarik Pak Haryanto ya. Pak Haryanto Damanik juga Sekjen APBI ini mungkin kita bisa mengkaji internal nanti di APBI ini berdasarkan masukan-masukan dari logistik provider daripada trader pelaku ya, ya dan dari semua ekosistem di industri perbatubaraan di Sumatera Selatan. Saya kira saya nggak bisa menyimpulkan banyak yang kita telah dengarkan tadi. Mudah-mudahan ini ada optimisme untuk pengembangan produksi batubara dan juga pengembangan gasifikasi di Sumatera Selatan. Saya kembalikan ke Bu Desi dan Pak Adianto. Terima kasih Bapak para speaker dan panelis. Thank you, Pak Hendra. Well, this brings us to the conclusion of today's session. Ladies and gentlemen, we've come to the end of the webinar 2022 South Sumatra's Coal Outlook. I would like to thank you everyone for participating. We hope the information provided was insightful and answered some of your questions. Thank you very much to all excellent speakers, presenters, and panelists, Professor Irwandi Arif, Special Staff for Mineral and Coal Governance of Minister of Energy and Mineral Resources. Thank you, Pak Tony Saputra, CEO of PT RMK Energi. Thank you, Bapak Baharudin, President Director of PT Batubara Mandiri. Thank you, Bapak Novel Riri Zahalni, President Director of PT Trans Energy Indonesia. Thank you, Bapak Haryanto Damanik, President Director of PT Manambang Muara Enim. Terima kasih juga Bapak Setiadi Wicaksono, SVP Energy and Downstream Development of PT Bukit Asam. Thank you Pak Herbin, he said sorry for cannot come today. And thank you Pak Ramli Ahmad, President Director of PT Ombilin Energy. And of course, thank you Pak Hendra Sinadia, Executive Director of Indonesia Coal Mining Association. Thank you very much for your valuable time today and for your presentation in providing information and also some experience about Sumatra's coal and transportation. I would like to also give a very special thank you to our wonderful sponsors, PT Putra Perkasa Abadi, PT Bukit Asam, PT RMK Energi, PT Batubara Mandiri, Iveco Indonesia or PT Cakra Jawara, PT Gaya Makmur Mobil, PT Trimata Benua, PT Tri Bakti Investama, PT Prima Karya Nusantara, and PT Geo Services. Thank you very much. Stay safe, stay healthy, and stay connected, everyone. Hope you have a great weekend tomorrow. I'm signing off. Foto dulu, Des. Foto bersama. Oke, okay, siap. Kita foto dulu ya, Pak, ya. Satu, dua, tiga.
Oke, sekarang jempolnya, Pak. Siap ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih, Bapak. Thank you semua. Terima kasih, Bapak. Okay. Sampai ketemu. Terima kasih semua. Pak Tony. Terima kasih. Ya, Pak Novel, Pak Hendra, Pak Dianto, Pak Ibu semua. Salam sehat. Pamit, Pak. Ya, Pak.